Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang ada ni. Jadi sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, mari kita baca sedikitlah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jadi syukur, Alhamdulillah, kita haraplah masyarakat Malaysia kita akan membaca dan terus membaca ya. Jadi syukur, Alhamdulillah, inilah program yang kelima ya bagi program pembacaan Persatuan Perpustakaan Malaysia, PPM dan juga kami juga ialah rakan kongsi sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ya. KLWBC 2020. Jadi pada tahun 2020, Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Ibu Kota Buku Dunia ke-20 ya, dan Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Pengiktirafan KLWBC 2020 menunjukkan komitmen tinggi kita ya oleh Malaysia terhadap penganjuran aktiviti promosi buku dan pembacaan. Jadi bagi slogannya, KL Baca, menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Jadi akak sebagai pengerusi jawatankuasa tetap Pusat Sumber Sekolah PPM ya, ingin beritahu sikitlah apa itu PPM ya dan bagaimana kita mendapat sokongannya. Jadi PPM mendapat sokongan daripada Sekretariat KLWBC 2020 untuk menganjurkan pelbagai program sempena sambutan. Anjuran bersama PPM dan pelbagai organisasi dan pertubuhan pembukuan dan maklumat dalam negara adalah bukti kesepakatan PPM dengan dunia perpustakawan. Sebanyak 13 siri ya program pembacaan secara dalam talian ya telah dibuat dan kita harapnya adik semua penonton-penonton tetap bersama dengan kita ya. Sebab kita ada kuis perdana dan juga kita ada kuis pada tiap-tiap program dan hadiah-hadiah menarik disediakan. Jadi perkongsian pelbagai maklumat dan aktiviti diadakan serta hadiah menanti anda semua. Program yang diadakan sepanjang bulan Disember ini diharap dapat mencapai objektif iaitu meningkatkan budaya membaca, meningkatkan literasi maklumat dan media serta meningkatkan kepentingan dan faedah membaca dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan kaum ya. Jadi kita hari ini ialah kepada program yang kelima. Jadi dengan gejala COVID-19 dan PKPB ya yang melanda negara, sekolah telah mengorak langkah melaksanakan e-reading. Ini bagi menentukan murid-murid tidak ketinggalan ilmu. Program ini ialah merupakan perkongsian pelbagai maklumat aktiviti yang dijalankan di peringkat sekolah di dalam keadaan norma baru sekarang. Jadi hari ini kita nak kongsilah bersama dengan 5 adik-beradik ya, iaitu GPM ataupun guru pepesanan media sekolah dan apa mereka buat untuk mengatasi murid tidak dapat pergi ke pusat sumber sekolah. Jadi akak dengan tidak melengahkan masa, akak nak jemputlah panel kita yang pertama iaitu Cikgu Persat ya. Jadi Cikgu Persat ialah ikon GPM Sabah dan ia bertugas di SK Kampung Kentingan Tawau Sabah. Orang jauh ni ya. Dan tajuknya ialah Khidmat Bantu Komuniti Norma Baru. Ini kita nak daripada sekolah kepada ibu bapa ya, bagaimana sekolah menyalurkan maklumat mengenai pembacaan kepada ibu bapa. Jadi syabas kepada Cikgu Persat dan kita mari kita dengar apa yang telah Cikgu Persat buat dan mungkin kita di daerah lain boleh orang kata ikut caranya ya. Dipersilakan Cikgu Persat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sarri sadri wa yassir amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga pendidik
dan juga warga pecinta ilmu seluruh Malaysia. Terima kasih kepada pihak penganjur, Jawatan Kuasa Tetap, Pusat Sumber Sekolah Persatuan Pustakawan Malaysia, dan tak lupa kepada guru kita, Cik Amirul Firdaus. Jadi hari ini kita bersama-sama berkongsi ya, kongsi mencari ilmu sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku 2020, dan tak lupa kepada Ibu GPM Malaysia kita, Datin Cik Norbadia Cik Abbas, dan juga selaku moderator pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua dalam program Pusat Ilmu bertajuk Khidmat Bantu Komuniti PSS Norma Baharu. Dalam keadaan COVID yang melanda bukan saja negara kita, bahkan seluruh dunia ya, kita terus harus usaha berterusan ya, mentransformasikan anak bangsa semoga terus sukses cemerlang dalam pencarian ilmu dunia dan juga akhirat. Okey, tajuk khidmat bantu ya, khidmat bantu komuniti PSS. Okay. Untuk melumat rakan-rakan GPM dan juga masyarakat yang mungkin bersama kita pada pagi ini, perbincangan kita pagi ini ada komuniti ya di peringkat sekolah. Okey, di peringkat pelibatan komuniti adalah berdasarkan SOP ya, yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, anjakan yang ke-9. Okey, anjakan ke-9 yang memberikan penekanan terhadap pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam memperkasakan sekolah. Encik Mirul, next. Okey, ini dia. Komuniti ibu bapa dan sekolah dalam pelan ya. Anjakan ke-9. Kalau kita perhatikan situ dalam anjakan ke-9 Pelan Pendidikan Malaysia, dia menekankan penekanan terhadap pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam memperkasakan sekolah. Jadi berdasarkan pernyataan itu, kita sebagai selaku pengurus pusat sumber dan guru perpustakaan dan media ya, harus ya sama-sama melibatkan komuniti di luar sana dalam aktiviti-aktiviti yang kita jalankan agar proses belajar membaca anak-anak itu tidak ketinggalan walaupun dalam keadaan pandemik hari ini. Okay, sebelum saya menghuraikan lebih lanjut ya tentang tajuk kita pada pagi ini, kita lihat dulu apakah maksud komuniti itu sendiri. Okay, menurut Kamus Dewan ya, terbitan 1991, komuniti di sini merupakan sekumpulan masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat kawasan kita ni, persekitaran kita, kawasan sekolah kita ada masyarakat. Komuniti itulah dia komuniti ya, sekumpulan masyarakat. Okay. Persoalan yang kita sini ni adalah apakah peranan yang boleh kita lakukan ya? Apa yang boleh lakukan, sekolah kita boleh lakukan untuk memastikan kesinambungan kesinambungan proses membaca anak-anak kita di rumah. Oleh kerana tidak lagi dapat hadir ke sekolah, hanya bulan 1, bulan 2 dan 3, 18 Mac kita mula ya. Kita mula PKP. Dan hari ini sekarang sudah masuk bulan ke-12 dan proses itu perlu diteruskan ya. Perlu diteruskan dan anak-anak kita tidak boleh dibiarkan untuk tidak membaca di rumah. Jadi kita kongsi hari ini bagi apa yang kami buat, apa yang saya buat dan sekolah kami lakukan untuk memastikan ya, untuk memastikan ibu bapa main peranan, ibu bapa main peranan mengajak, okay, membimbing anak-anak mereka, dan ibu bapa itu sendiri terlibat langsung sebagai pembaca di rumah, jadi role model. Ya. Okay, mengapa kita libatkan komuniti? Kita lihat yang pertama sekali. Kita ingin memberi ruang kepada ibu bapa untuk bersama-sama ya, menyemai minat membaca dalam kalangan anak-anak. Jadi ini kita tidak dapat nafikan, kita sebagai ibu bapa, dan saya percaya ramai rakan-rakan GPM telah pun jadi ibu, jadi bapa, ada yang nenek, ada datuk ya. Jadi kita harus masih menjadi tanggungjawab kita membimbing anak ataupun cucu, punya cucu ya, untuk terus mendekati buku ya,
Sebab kita kita harus mengetahui bahwa dalam buku itu ada dunia. Walaupun mereka tak dapat pergi ke sesuatu tempat, tapi melalui buku mereka dapat dapat sampai ke tempat yang mereka hendak tuju. Kedua, kita ingin menyemai rasa tanggungjawab, okay, dalam kalangan ibu bapa tentang pentingnya kerjasama di antara ibu bapa dan sekolah dalam meningkatkan kecemerlangan murid dan galakan minat membaca. Jadi kalau kita lihat di sini, ibu bapa sebenarnya tidak boleh meletakkan 100% ya ke bahu guru-guru untuk memanusiakan anak mereka. Jadi jadi kita boleh nyatakan di sini bahawa ibu bapa itulah sebenarnya guru asal kepada anak-anak. Jadi apa yang perlu mereka buat untuk membantu sekolah bagi memastikan anak-anak yang bakal ya menjejakkan kaki ke alam persekolahan itu mengenal sama ada huruf, nombor dan sebagainya. Jadi sekiranya warga ataupun masyarakat Malaysia, ibu-ibu mengambil inisiatif, okay, langkah awal umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mereka telah pun memudahkan anak-anak mereka ini dengan buku. Okay, dengan buku. Mereka menjadi guru di rumah. Okay, tak lama lagi buka sekolah pada bulan Januari, pasti ya anak masuk ke alam persekolahan, prasekolah terutamanya, pasti ibu bapa, tidak semua ibu bapa yang mempunyai anak yang sudah menguasai. Jadi bagi yang belum menguasai, masih ada masa ya untuk ibu bapa di luar sana bimbing dalam tempoh 1 bulan ini. Kenalkan, kalau belum memperkenalkan apa itu nombor 1, bagaimana nombor 1 nak tulis, okey, nombor 2 dan sebagainya, kenal huruf A hingga Z dan sebagainya. Jadi sinilah peranan ya, peranan ibu bapa ataupun komuniti itu membantu sekolah dalam keadaan COVID hari ini. Ketiga, kita ingin menjalin hubungan silaturahim dalam kalangan warga sekolah dan ibu bapa ataupun pelajar sendiri. Ya, kita tahu ibu bapa banyak masa dia hanya di rumah ya, dan mungkin sekiranya tidak ada keakraban ataupun kerjasama di antara kedua pihak ini, maka hubungan itu tidak akan terjalin. Jadi sebagai guru GPM, mungkin ada program-program yang cikgu laksanakan dan memerlukan bantuan mereka tidak akan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi di sinilah masanya ya. Dan saya menyarankan pada semua rakan-rakan GPM di sana, di luar sana dan masyarakat memberi kerjasama di antara satu sama yang lain. Okey, seterusnya kita lihat yang keempat. Kenapa kita libatkan komuniti? Next, Encik Amirul. Okey, kita ingin menyemai rasa cintakan ilmu. Okey, kita ingin menyemai rasa cintakan ilmu dalam kalangan murid melalui pelibatan ibu bapa itu sendiri. Jadi kita lihat di sini, ibu bapa seharusnya menjadi role model. Okay? Role model kepada anak-anak. Kalau ibu bapanya suka membaca, mahu membina PSS mini di rumah, saya yakin ya, insya-Allah anak-anak juga akan turut ya, turut serta. Okey, turut serta. Bimbing mereka daripada awal lagi. Ya, jinak-jinakkanlah anak-anak kita dengan buku. Nah, wujudkan, tak perlu besar mini PSS itu. Tak perlu besar. Ya, janganlah sampai 14B, 13B ya. 14B ni istilah yang kita gunakan ya untuk maklumat masyarakat. 14 ni kami gunakan untuk pusat sumber di sekolah. Keluasannya dia lebih kurang 3 bilik darjah. Nah, 3 bilik darjah lebih kurang macam tu. Jadi kalau di rumah tak perlulah besar sangat. Okey. Kalau di ruang tamu sebelum ni mungkin ibu bapa atau masyarakat meletakkan hiasan-hiasan cantik. Tibalah masanya hari ini, kalau belum terbuka dan belum buat, boleh buat. Angkatlah segala perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal di ruang tamu tu, simpan di dapur untuk digunakan oleh keluarga. Letakkanlah rak buku. Okay, wujudkan sudut bacaan ataupun PSS mini dalam rumah. Okay, kita nak memberi peluang. Okay, kita nak memberi peluang kepada ibu bapa untuk memberi ide dan kreativiti dalam usaha meningkatkan fungsi dan matlamat pusat sumber mini yang sedia ada di rumah masing-masing. Okey, seperti yang kalau rakan-rakan dapat hadir datang ya ke tempat beberapa komuniti yang ada di Tawau ya. Memang rumah mereka sangat
sangat usang, ya, sangat usang. Tetapi keinginan mereka untuk melihat kejayaan anak mereka bukan sekarang, ke 15 tahun, 20 tahun akan datang, amat kuat, ya, amat kuat. Jadi kami sebagai pengurus PSS memberi galakan. Saya sentiasa memberi galakan kepada ibu-ibu. So, saya sendiri berasal daripada latar belakang orang yang susah. Jadi saya memberi penekanan bahawa hanya pendidikan sahaja, ya, yang dapat kehidupan kita di masa akan datang. Jadi kalau di sekolah saya kebanyakan, ya, saya boleh katakan 80%, ya, keluarga di anak-anak di tempat kami ini berlatar belakangkan orang yang tidak berada, ya. Maksudnya ada yang kes pagi makan pagi, kes petang dan makan petang, ya, itu maksud dia. Jadi memang susah. Jadi kita sebagai GPM dan juga pengurus berkaitan dengan bahan bacaan ini harus sentiasa memberi galakan, okay? Memberi galakan dan membantu mereka untuk mewujudkan PSS dan menjadi pemangkinnya kepada kecemerlangan anak mereka nanti. Baik, apakah aktiviti hikmat bantu yang boleh dilakukan oleh komuniti PSS dalam norma baharu sekarang? Okay. Yang pertama, ya, pembelajaran bersama dengan anak-anak. Okay, keadaan ini, keadaan COVID sekarang ini, bagi kami di sekolah, ya, yang ibu bapa yang telah mempunyai, PSS mini ini, apa yang kami sarankan kepada mereka melalui media massa, ya, kami gunakan WhatsApp dan juga Telegram untuk berhubung dan juga kadang-kadang saya telefon, supaya menjadikan PSS itu tempat berkumpul, ya. Tapi SOP tetaplah dijaga, ya. Dijadikan sebagai tempat anak-anak itu belajar bersama. Okay, sekarang ni anak-anak belajar secara online, ya, PDPR. Jadi inilah masanya perpustakaan itu dihidupkan. Okay, mereka menghidupkan suasana PSS mini mereka ini dengan mengumpul anak-anak mereka sendiri, ya, dan juga jiran, anak-anak jiran, ya. Nah, saya baru ni buat rekaman bersama TV3, ya, kita lihat beberapa buah rumah dan kita lihat sendiri bagaimana ibu bapa itu melaksanakan program belajar bersama. Jadi dalam rumah yang mempunyai PSS mini ini, mereka diletakkan mengikut keperluan ni, ya. Ada yang buat ruang di ruang permainan dalaman, ada yang berada di sudut bacaan, ada yang berada di sudut IT, ya. Sambil ibu-ibu, okey, saya ingin jelaskan sekali, sambil ibu bapa lain, okey, yang hadir bersama di situ membantu, ya, seorang komuniti itu bernama Puan Haryana, ya. Kebetulan dia pun saya telah beri satu pencerahan, ya, baru-baru ni kita buat pertandingan PSS ini dan dia telah menunjukkan kelainan dalam PSS-nya dan dia dinobatkan sebagai pemenang untuk komuniti bagi kali yang keempat, ya. Dia ni pemenang yang keempat lah. Okay. Sebelum ni ada yang telah memenangi. Jadi saya melihat kesungguhan itu. Jadi ini satu cara, ya, bagaimana kita melibatkan ibu bapa membantu kita melaksanakan proses membaca itu berlaku walaupun dalam keadaan pandemik COVID. Okey, yang kita lihat sedikit, ya, Encik Amirul tentang pembelajaran bersama dengan anak, ya, sedikit video dia. Okay, silakan. Baik, kita lihat di situ, ya. Kita lihat di situ, ini merupakan ibu bapa, ya. Ibu bapa, lihat bagaimana mereka membimbing anak-anak ini. Okay. Ada yang belajar bersama secara online. Okay. Ini sebuah rumah, ya, sebuah rumah yang terpilih. Ini nampak nenek pun sanggup. Okay, anak. Jadi ini satu kaedah, ya. Ada nampak bagaimana seorang ibu dari memberi peluang pada anak kecil, ya, ya, mengenali buku. Ini yang kita nak. Okay. Baik. Yang kedua, kita lihat di situ ada banyak aktiviti, ya, PSS community yang boleh kita lakukan. Okay.
Dalam keadaan COVID sekarang ini, saya juga menyarankan kepada ibu bapa menjalankan aktiviti dipertandingkan maksudnya. Jadi anak-anak yang tadi berkumpul di rumah ibu bapa itu, saya minta agar community buat pertandingan. Dari segi dana saya salurkan ya, kita ikhlaskanlah bagi khairat sumbangan ya, supaya membelikan hadiah kepada anak-anak ni ya. Mereka buat pertandingan bercerita, okay, buat ulasan buku, pakaian tradisional, okay. Walaupun dalam keadaan suasana yang tidak besar, tapi sekurang-kurangnya komuniti ini dapat membantu kita. Jadi saya memberi peluang kepada ibu-ibu dalam grup komuniti saya, siapa yang buat aktiviti, saya salurkan dana. Dari mana sumber dana? Dari poket saya sendiri. Ini sumbangan kita. Jangan kita berkira apabila kita hendak melihat sesuatu kejadian. Bukan mudah ya, kita kena berkorban segala-galanya. Yang penting, nama itu kita, kita ikhlaskan dan kita ingin melihat satu perubahan dalam sebuah rumah yang mempunyai latar belakang yang daif, mempunyai latar belakang akademik yang jauh. Kita ingin melihat biar anak-anak mereka ini pula yang akan merubah keadaan keluarga mereka. Kejayaan mereka mungkin 10 tahun daripada sekarang, itulah balasan yang kita mahu. Dan itulah harapan kita sebagai guru. Itu sahaja harapan kita. Kita jangan mengharapkan lebih daripada itu. Kita ingin melihat kemenjadian anak itu bukan sekarang, tapi mungkin 10 tahun daripada sekarang, bila kita jumpa, dia dah jadi doktor, dia dah jadi pilot dan sebagainya. Sumbernya dari mana? Kita pernah memberi didikan, kita pernah memberi peluang pada komuniti dia, kepada ibu bapa dia melaksanakan program membaca di rumah. Okey, kita lihat sedikit Encik Amirul. Ada video dia sikit ya, aktiviti PS community. Okey, ini Puan Haryana, di rumah Puan Haryana ya. Dia yang menyampaikan hadiah dan saya minta video itu ataupun gambar-gambar dihantar kepada saya. Seronok anak-anak ni. Ini anak-anak jiran ya. Jadi mereka rajin. Ada main congkak ya. Jadi ini salah satu benda yang kita boleh. Okey, kita ada pertandingan. Okey. Pertandingan pakaian tradisional dalam rumah. Ini berjiran ya. Mereka ni sebenarnya seberjiran. Sebenarnya mereka juga ada PSK. Tapi Puan Haryana ni dia lebih besar sedikit. Ada di rumah kalau di Sabah, rumah di Sabah ini bertingkat. Jadi Puan Haryana ini berada di tingkat bawah. Jadi lantainya itu memang ni lah. Jadi hampir hampir ke semua ruang-ruang tamu dia tu dijadikan sebagai PSS. Semua ni. Ada satu rumah komuniti itu start daripada dapur sampai ke ruang tamu penuh dengan maklumat. Seperti jadi kindergarten. Itu. Nampak perubahan bagaimana seorang ibu bapa yang inginkan perubahan dan tidak ingin lagi berada dalam suasana seperti itu dan mungkin inginkan perubahan melalui anaknya agar belajar ke Menara Gading. Okey. Yang ketiga, selain daripada itu, saya juga memberi arahan kepada komuniti untuk merakam aktiviti mereka seperti ulasan buku dalam bentuk video. Jadi saya pertandingkan mana-mana ibu bapa atau komuniti, mana-mana ibu bapa atau komuniti yang menghantar paling banyak ya, paling banyak rakaman video, mereka akan diberi hadiah. Kemudian saya akan beri. Kebetulan sekarang ini saya masih lagi ya, saya masih lagi melaksanakan bulan PSS. Dan hadiah-hadiah dari ini insyaAllah hari Senin dah sampai. Jadi mereka ini berlumba-lumba ya, hantar rakaman video. Okay, anak-anak memang seronok lah ya. Termasuklah juga ibu bapa dia. Okay? Ibu bapa dia. Ibu bapa dia, ibu bapa dia sendiri pun terlibat membuat rakaman. Mereka kategori ibu bapa lah ya. Rakaman pertandingan ulasan buku ini. Okay, kita boleh lihat sedikit ya, daripada ini. Okay, silakan Cik Amirul. Lihat rekaman ya.
tak dengar suara kah? Okey, ni contohlah ya. Bentuk begini yang saya ni kepada komuniti agar merakam, okey, merakam aktiviti anak mereka bercerita dan hantar kepada saya. Ini tak silap dia telah hantar hampir empat rakaman ya. Dan sebenarnya ada yang lebih banyak daripada dia ni. Ini contoh ya. Tak ada suara. Ini lagi peserta ya. Okey. Jadi semua rakaman-rakaman video yang mereka hantar ni saya akan kumpul dan lihat siapa yang paling banyak menghantar rakaman, kita akan sediakan hak istimewa lah ya. Ya. Jadi dalam ni kita minta mereka mula daripada fizikal buku itu, kenali siapa penerbit, berapa muka surat, ya, siapa penulis, berada dalam sistem kelasan apa, ya. Kemudian membuat ulasan dan seterusnya. Kalau ni kalau ikut ini memang panjang lah, tapi kerana kami diberi masa hanya setengah jam, saya paksakan. Ini ibu bapa ya, suri rumah. Waris Arisha ya. Dia ni pun aktif ya, dia merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa kelab PSS. Sangat aktif. Ya. Seorang suri rumah sepenuh masa, kita lihat ini kategori ibu bapa, kita pertandingkan. Jadi mereka pun hantar ya, menghantar gambar. Ini pelajar ni hanya berusia 7 tahun. Inilah yang maksud saya. Murid ini daripada umur 4 tahun saya melihat perkembangan proses belajar di mana ibu dia sendiri ya yang datang ke PSS. Okay, dia datang ke PSS dan bantu anak ini mengenali huruf. Alhamdulillah masuk prasekolah dia sangat lancar membaca dan telah pun mewakili sekolah daerah dan juga Tenggara dalam pertandingan bercerita. Insya-Allah dia masuk ke tahun 2. Jadi anak ni mungkin saya akan monitor lah ya, sebab dia ada potensi berani ya. Nampak ini impak. Okay, impak apa yang kita telah laksanakan. Di mungkin jadi satu harapan saya lah pada rakan-rakan. Dan saya pasti ada sekolah-sekolah di Malaysia ni yang telah pun menjalankan aktiviti-aktiviti seumpama ini. Jadi kita teruskan. Kita sama-sama teruskan dan motivasikan rakan-rakan JPM baharu ataupun yang mungkin lama untuk menjadi komuniti ini berkembang. Okay? Dan PSS Mini ini berkembang di seluruh Malaysia dan secara tidak langsung akan dapat membantu ya Kementerian Pendidikan Malaysia mengatasi masalah buta huruf. Jadi ini merupakan matlamat kita sebagai pendidik. Kita cuba ya. Kita mencuba dan berusaha dan tawakal agar anak didik kita celik huruf, celik nombor dan sukses di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini salah satu ya ada bagaimana peranan komuniti itu atau ibu bapa itu dan kita sendiri sebagai guru JPM bekerja dengan mereka dan merealisasikan matlamat kita agar proses ya proses membaca anak itu berterusan walaupun dalam keadaan pandemik COVID pandemik yang berlaku sekarang ini. Jadi selepas ini kita akan lihat seterusnya ya. Okey. Selain daripada itu ya, kita juga akan ada khidmat bantu. Banyak perkara yang sebenarnya kita boleh buat dalam khidmat bantu. Kalau di sekolah saya, ibu bapa yang terlibat dalam kelab PSS itu secara langsung, di dalam bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni kita dapat PCG. Pasti ada orang yang sudah pun membeli buku. Okay, membeli buku, melambat mungkin 4, 5, 6 kotak ya dalam keadaan COVID ni. Inilah masanya ya. Macam saya memberi kepercayaan kepada komuniti ini membantu saya. Okay. Saya beri kepercayaan kepada pengurusi kelab. Okay. Dengan secara sukarela dia menawarkan diri. Okay. Membawa pulang okay. Buku-buku yang baharu. Dan mereka bekerjasama di rumah Puan Jumatia Samsudin dan ada yang memproses awal ya buku-buku baharu tersebut.
Jadi kita lihat di sini ya, dalam suasana COVID ini pun kita masih boleh memberi peluang dan ruang kepada komuniti untuk membantu kerja-kerja kita. Dan saya percaya ramai juga rakan-rakan di luar sana yang sudah ya, mungkin ada 10 kotak yang belum lagi menyentuh dan belum lagi proses buku-buku dia. Jadi inilah kebaikannya bila kita ada akses. Okay? Kita bila kita ada kelab akses, kita boleh dapatkan ya, khidmat bantu mereka, okay, memproses buku kita. Bila kita, kita lah pula. Mungkin kalau ada ibu bapa yang sudah menguasai, macam sekolah kami, kita memberi bengkel khusus awal ya, asas, khusus awal asas perpustakaan ini. Saya kenalkan mereka dengan sistem DDC, sistem tersendiri. Mereka sudah tahu apa itu 00 sehingga 900. Kan bukan mudah ya, seorang community atau community dapat mempelajari asas perpustakaan. Saya ajar apa fungsi tulang, bagaimana nak label tulang, berapa ukuran. Jadi ilmu-ilmu ini mereka bawa ke rumah dan buat di rumah masing-masing. Selain daripada itu, kami ada kios ya. Kami ada saya amat kepada dan berucap terima kasih kepada Perpustakaan Awam daerah Tawau kerana memberi kepercayaan untuk kami mewujudkan satu kios. Okay, satu kios di pusat sumber di perpustakaan perpustakaan ya. Jadi, kita lihat ada sedikit video tentang yang empat tadi tu. Cik Amirul. Kita balik kepada yang kita lihat apa kata mereka. Kita lihat dulu yang nombor empat, Cik Amirul. Lihat nombor empat dan Cik Amirul lah. Oh, dah sini. Okey, tak apa. Ini apa kata mereka ya? Kita lihat apa kata mereka. Balik semula. Okey, khidmat bantu tu. Tolong tekan. Okey. Ini sedikit ya. Okey. Buku-buku. Ini buku-buku PSS ya. Mereka bantu saya proses di rumah. Ya. Dah siap mereka hantar semula dan mereka memang boleh dipercayai. Seperti ini, kita ada terima sumbangan buku. Jadi mereka sama-sama mengagihkan ya, kepada rakan-rakan. Ini proses mengemas kini. Maklumat-maklumat semasa di sudut perpustakaan, di perpustakaan awam. Ya. Ini kawasan. Bayangkan ya, rumah mereka begitu daif. Tapi bila kita masuk ke dalam, penuh dengan ilmu. Ini kita nak. Walaupun rumah usang, tetapi di dalamnya ada ilmu. Ada kutub kanan, ada PSS mini. Jadi, kita lihat dalam keadaan daif begitu, mana mereka hendak dapatkan sumber bahan bacaan. Seperti sekolah kami, rakan-rakan guru memberi kerjasama, mereka memberi sumbangan. Ya. Jadi, kita hanya meletakkan di pondok security dan minta mereka datang ya untuk ambil. Okey, kita terus kepada ni. Slide seterusnya. Apa kata beberapa orang community ya? Saya telah memilih tiga community sini, YDP, PABG saya sendiri, kemudian pengurusi kelab PSS Puan Jumiati dan juga seorang suri rumah Puan Asrin. Okey, silakan Cik Amirul. Kita dapat mohon kita semua dapat mendengar ya apa amanat mereka. Oh, tak ada suara, tak dengar suara Cik Amirul. Tak dengar suara dia, Cik Mirul. Apa kata mereka? Mungkin kita cuba sekali lagi. Video rakaman ya, daripada YDP, kemudian pengurusi kelab PSS Puan Jumiati dan juga seluruh rumah. Ya. Saya memilih tiga saja. Kalau kita nak pilih banyak ni mungkin tak sempat. Ya. Kita ada masa berapa minit saya lagi sebelum saya buat rumusan. Boleh cuba sekali lagi Cik Amirul, apa kata mereka? Sakai serta ruang terbuka. Tercetus
Kita nak kongsi ya pendapat pendapat komuniti itu sendiri tentang pustakaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Ini merupakan YDP PABG sekolah kami yang banyak memberi kerjasama. Anak-anak yang datang atau memasuki tamuan PCC ini merasa ya ceria dan senang, lapang pemikiran melihatkan keadaan dan suasana yang kita buat di rumah saya ini untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Assalamualaikum. Tema mini perpustakaan program kami ialah Books are the best teacher dan berkonsepkan santai serta ruang terbuka. Tercetusnya idea untuk mewujudkan mini perpustakaan di rumah ialah di mana pada ketika itu ini Penjumiati Samsidin, dia merupakan pengurusi kelab. Saya mengambil inisiatif untuk membantu anak saya dalam pelajaran, terutama dalam membaca dan menulis. Alhamdulillah, dengan wujudnya mini perpustakaan keluarga di rumah, anak saya boleh membaca dan menulis apabila masuk ke alam persekolahan. Selain itu, saya juga turut menanamkan semangat minat suka membaca di kalangan anak-anak saya sejak dari rumah lagi. Tidak terhenti di situ, saya turut memberi peluang kepada rakan anak-anak saya untuk berkongsi maklumat dan mereka boleh datang ke mini perpustakaan kami sama ada untuk membaca, belajar dan mengulang kaji pelajaran. Berbagai aktiviti yang dapat kami lakukan di rumah seperti membaca, bercerita, merekod data nilai, membuat ulasan, melakukan kerja dari rumah dan beriadah. Impak kemenjadian diri yang saya lihat dalam diri anak-anak saya ialah mereka menjadi semakin berani, bertanggungjawab dan berdisiplin. Malahan, minat mereka terhadap membaca juga semakin meningkat kerana mereka turut membawa buku apabila berada di luar. Harapan saya kepada semua ibu bapa agar lebih peka dan prihatin terhadap pelajaran dan pembelajaran anak-anak. Saranan saya kepada semua ibu bapa agar bekerjasama mewujudkan mini perpustakaan keluarga di rumah kerana banyak impak yang positif dapat melahirkan agar perwawasan dan berkeluarga masa akan datang. Okay, seorang lagi ini seluruh rumah ya, Puan Kasina Kadir. Dia ni penuh masa juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tema ataupun konsep yang saya pilih dalam PSS Mini Keluarga iaitu sudut rumah pusat sumberku dan saya memilih peribahasa hendak seri budaya tak hendak seri budali, di mana membawa maksud jika kita hendak melakukan sesuatu perkara biarlah bersungguh-sungguh dan begitu jua sebaliknya. Dan kebaikannya sudah dapat saya lihat di mana saya punya anak-anak dapat belajar dengan suasana yang tenang dan mereka lebih bertumpu dan banyak menghabiskan masa di pusat sumber mini. Mereka kurang menonton televisyen dan kurang bermain di luar. Aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan pada PSS mini ini di mana anak-anak saya dapat belajar secara fleksibel. Sekarang pembelajaran secara online mereka akan buat di pusat sumber mini dengan teratur dan anak-anak saya dapat melakukan aktiviti seperti mewarna, membaca buku bersama, mengulas buku, membaca cerita komik dan anak-anak jiran, sepupu, makcik-makcik kepada anak saya datang melawat ke pusat sumber mini dengan meminjam buku, membaca bersama dan menghabiskan masa di pusat sumber mini. Jadi harapan dan saranan saya kepada semua ibu bapa di luar sana, marilah kita sama-sama menumbuhkan pusat sumber mini di rumah
demi kebaikan anak-anak kita. Okay. Tadi jadi kita lihat tadi penjelasan daripada beberapa community ya. Ada banyak lagi sebenarnya dan itu pun saya telah cut ya sebab masa yang ini. Tapi apa yang penting kita lihat di sini bahawa mereka amat teruja ya dan amat bersyukur dengan apa yang telah mereka laksanakan. Okey, apakah impak kepada komuniti itu sendiri? Okey, kalau kita lihat sini, ibu bapa dapat menyedari pelbagai aktiviti yang dapat mereka laksanakan dalam langkah-langkah menyemai budaya cintakan ilmu dan minat membaca dalam kalangan anak-anak. Okey, ini memang terjadi ya. Saya melihat sendiri ya, saya selalu cakna kepada ke rumah mereka ni dan melihat anak-anak mereka memang berubah berbanding sebelum mereka mempunyai perpustakaan mini di rumah. Dan saya memang amat bersyukur sebab ibu bapa ya, ibu bapa di kampung di Tingan ni mereka peka dan inginkan perubahan. Itu yang penting, mereka inginkan perubahan dan alhamdulillah kami pun memberi kerjasama padu pada mereka dan mereka pun memberi kerjasama padu kepada sekolah. Apa saja yang kami perlukan bantuan, mereka tidak orang kata berat ya untuk memberi bantuan, malahan ringan teman-teman secara sukarela tanpa menuntut apa-apa bayaran. Okey, kemudian yang paling penting juga ya, merasa terluang ibu bapa dapat diisi dengan aktiviti kelab SSBB khasnya dalam keadaan pandemik sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dalam suasana sekarang ni, kita inginkan sebuah komuniti yang dapat membantu sekolah. Okey, kita ingin mereka merubah sikap murid ataupun anak mereka daripada kurang sopan menjadi sopan dan selurus. Okey, kemudian kita ingin pelibatan komuniti ini membuka minda. Okey, rakan-rakan lain melibatkan diri dalam aktif di sekolah. Okey, jadi dengan adanya kalau di sekolah rakan-rakan GPM sudah ada ya, tolong pegang mereka. Okey, dekati mereka dengan lebih dekat lagi. Boleh anggaplah mereka sebagai keluarga. Jadi melalui mereka inilah ya kita boleh menarik yang lain. Okey, kita boleh menarik yang lain. Minta tolong dengan mereka, mereka lah ejen kita sebenarnya. Okey, mereka lah ejen kita untuk bersama-sama membangun PSS dan mencapai matlamat KPM menghilangkan buta huruf tadi. Ya. Kemudian kita ingin komuniti ini mempelajari pengurusan PSS. Okey, dan sama ada dari segi pengkelasan ya, perikotan, mentadbir, okay, bahan cetak bukan cetak, di mana dah letak, di mana disusun. Jadi kita apabila pergi melawat PSS mini dan kita lihat mereka melaksanakan apa yang kita ajar, kita rasa sangat gembira ya. So, ilmu PSS ni bukan yang mudah ya. Mungkin ada rakan-rakan yang mempunyai master contohnya di bidang perpustakaan, diploma ataupun degree ya. Proses cikgu belajar untuk ilmu ni memang sukar ya. Memang sukar. Saya pernah ikut satu tahun pun memang sukar nak pelajari ilmu itu. Tapi dengan inisiatif kita, insyaAllah kita boleh ya. Okay. Apa yang lain kita harapkan ialah anak-anak komuniti dan ibu bapa ini okay, turut menunjukkan pencapaian yang baik dari aspek Jerry. Dan saya percaya ya apabila ibu bapa, sekolah bekerjasama ya, kerjasama, hasilnya pasti akan menunjukkan impak yang amat positif. Okey, sebelum saya mungkin ini saja perkongsian daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat ya pada semua yang ada bersama dalam room kita pagi ini. Dan mengenai ini saya mengharapkan semua GPM, okey, masyarakat luar sana yang belum ya, yang belum mewujudkan ya PSS mini, mulalah daripada sekarang. Dan kepada rakan-rakan GPM yang baharu ataupun yang lama, kepada masyarakat di luar sana, bantulah sekolah, okay, dalam segala bentuk apa sekalipun. Dan sebagai GPM saya nak ingatkan, jangan kedekut. Sekaranglah masanya kalau kita nak melihat kejayaan itu, kita jangan kedekut, ringan-ringankan tulang, ringan-ringankan poket. Ikhlaskan, insyaAllah hasilnya juga akan memberi impak yang positif. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya mengakhiri ya. Macam kita pagi ini ada soalan boleh ajukan dan jangan lupa ada satu quiz yang perlu dijawab nanti dan pastikan apa yang telah saya sampaikan tadi diingat
dan boleh dilaksanakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan sebelah kepada moderator kita. Terima kasih ya kepada Halik ya. Oh, apa macam soalannya? Bila nak tarik minat komuniti atau parent untuk sekolah menengah? Bila lagi? Okay. Sekolah rendah dan sekolah menengah memang amat berbeza, Cik Halik. Amat berbeza ya. Kalau peringkat sekolah rendah ni, saya boleh katakan ya, mindset ibu bapa di peringkat anak-anak ni lain ya dengan sekolah menengah. Apalagi dalam kategori bandar. Saya ramai rakan-rakan GPM di bandar ni kata susah nak laksanakan sebab mereka ni educated. Sangat educated. Tapi kalau di kampung ataupun kawasan yang kecil, proses itu mudah sikit. Sebab kita ada prasekolah. Daripada prasekolah itu kita ambil. Jadi, balik pada sekolah menengah tadi, mungkin Cikgu Halik ya, dalam 100 tu dapat 2 pun cukup dulu. Mulakan dari kecil. Cik Halik boleh mula. Pasti ada. Dalam 100 tu pasti ada yang berminat. Okay? Jangan target terus nak 50 orang. Dapat satu pun mula. Alhamdulillah ya. Boleh saya menjawab Cikgu Halik ya. Okay, saya serahkan pada Kak Latin. Okey, terima kasih ya Perisat. Terima kasih banyak-banyak ya mengenai dengan topik kita. Memang topik yang orang kata kita memang minat sangatlah, iaitu khidmat bantu komuniti norma baru. Akak pun pernah sampai ke Tawau, ke rumah apa ni yang atas air ya. Yes, jadi kita dah nampak ya macam mana komuniti yang begitu orang kata bukannya miskin, bukannya orang kaya ya. Mereka sederhana ke bawah ya, tetapi mereka bersatu hati dapat buat baju pula lagi serupa untuk macam satu persatuan ya. Jadi akak di sini soalannya, catat ya, dengar betul-betul soalannya, hadiah memang lumayan ya daripada adalah daripada PPM kita dan juga daripada orang kata daripada World Book KL Book City ya. Jadi soalannya, dalam anjakan keberapakah dinyatakan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 berkaitan pendekatan terhadap penglibatan komuniti ibu bapa dan swasta dalam memperkasakan sekolah? Dia nak anjakan yang keberapa? Tadi ada ya kan? Anjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rasanya. Pilih aja anjakan yang keberapa. Ya? Alright ya. Jadi itu soalan bagi Cikgu Persat. Sesi Cikgu Persat. Anjakan keberapa Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Boleh? Okey. Terima kasih Cikgu Persat. Kita akan pergi kepada sesi kedua pula ya, panel kita yang kedua. Jadi panel kita yang kedua ialah Ustaz Abah ya, yang kita panggil, iaitu Muhammad Nur Azlan bin Idris. Ni dah memang orang kata dah famous dah ustaz kita ni. Baru masuk NTV 7 semalam. Muka dia dah merata dah. Dan ustaz ini telah pun mewujudkan studio green screen dan banyak sekolah sekarang juga, bukan di sekolah GPM ya, ada juga yang buat di rumah green screen ini untuk pembelajaran PDP untuk anak-anak kita ya. Jadi kita nak tengoklah apa tu green screen ya. Dan Encik Muhammad, Ustaz Muhammad Nur Azlan ni ialah guru cemerlang GPM Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Abu Bakar Baling Kedah. Jom kita ke Kedah. Baik, jadi akan serahkan kepada Ustaz Azlan sekarang. Dipersilakan Ustaz. Setengah jam aja Ustaz ya, nak pergi masjid kan. Alright, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Kak Datin di studio. Begitu juga daripada Encik Amirul selaku teknikal. Seterusnya semua panelis
dan tidak lupa kepada semua penganjur, iaitu daripada Persatuan Pustakawan Malaysia Sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Dunia KLWBC 2020. Okey, alhamdulillah hari ini dapat sama-sama kita bersama di ruangan untuk kita berkongsi ilmu, dan saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada pihak penganjur dan kerana hari ini setia, begitu juga dengan rakan-rakan di luar sana dan juga masyarakat komuniti, anak-anak sekiranya menonton siaran ini, dan saya pasti ramai di luar sana yang bersama-sama untuk rancangan ilmiah pada hari ini. So hari ini saya diberi tugasan untuk berkongsi tentang green screen, ya. Green screen pusat sumber sekolah. Saya yakin banyak sana sejak daripada PKP, inilah daripada hikmahnya apabila PKP kita melihat kepada sesuatu perkara yang baik, maka terhasillah sesuatu perkara yang baik. Kalau kita melihat ia sebagai suatu cabaran yang kita tidak boleh hadapi, maka ia akan menjadi suatu bebanan kepada kita. So sekarang ini alhamdulillah kita akan berkongsi, itulah saya anggap ia satu kebitaraan di pusat sumber sekolah saya di SMK Said Abu Bakar. Okey, sedikit latar belakang diri saya, Cik Amirul, untuk next slide. Sebenarnya kalau melihat kepada latar belakang kepada slide saya ini, saya minta maaf, ada sedikitlah tentang saya berkongsikan tentang diri saya. Kalau tengok latar belakang saya adalah merupakan seorang yang belajar pendidikan sekolah pondok dan juga belajar di Azhar dan juga master di UM dari bidang yang berbeza daripada apa yang saya nak berkongsikan hari ini. Ini nak cerita kata bahawa di luar sana terdapat ramai orang yang lebih hebat untuk berkongsi tentang ilmu green screen. Tapi saya mengambil pendekatan apabila dijemput oleh Perpustakaan Malaysia, Persatuan Pustakawan Malaysia PPM, saya rasa satu penghormatan untuk saya berkongsi apa yang saya lakukan. Maksudnya apa yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan masyarakat di luar sana. Sebab kita tahu bahawa sekarang ini dalam era globalisasi, pelajar-pelajar telah menjadikan video itu sebagai suatu medium, satu pilihan. Tadi kita cerita Cikgu Prasad tentang e-reading, tentang membaca buku. So sekarang ini budaya membaca bukan lagi sekadar daripada memegang buku, walaupun memegang buku itu dia ada roh yang tersendiri, tetapi pelajar juga ada pilihan untuk melihat kepada video-video. Malahan kalau projek nilang dan di ilmu amalan membaca di sekolah sekarang pun boleh dicatat, ya, apa ilmu yang pelajar-pelajar dapat melalui dokumentari, melalui video-video ilmiah. Dan inilah yang kita akan kongsikan pada hari ini untuk kita ceritakan bahawa sebenarnya, okay, apa yang kita buat ini adalah demi untuk meningkatkan budaya membaca, budaya ilmu dalam kalangan para pelajar. Okay, next slide Cik Amirul, ya. Okay, apa yang saya nak kongsikan juga hari ini, ya, sebenarnya kita bila kita menghadapi dengan PKP ini pendahuluannya, kita anggaplah ia kekuatan, kekurangan itu menjadi kekuatan dan juga peluang. Sebab kita tahu bila PKP sekolah tutup, orang Kedah kata katup. Kan? Orang Kedah kata katup, sekolah katup, habislah anak-anak kita. Macam manalah nak mengajak mereka ni, kan? Ha. So waktu itulah timbul idea kreatif daripada para guru untuk mencipta satu kelainan, terpaksalah menghasilkan video. Mula-mulanya dia dalam keadaan kesusahan, muncullah kita kreatif untuk dalam keterpaksaan, maka ia menjadikan kita idea yang kreatif dengan menghasilkan pelbagailah bahan-bahan yang kita tengok sekarang ini. Alhamdulillah hanya klik saja maka kita akan dapatlah melihat bahan-bahan ilmiah, begitu juga bahan yang tidak ilmiah yang berada di pasaran ataupun di ruang maya. Okey, macam mana boleh menjadi hasil daripada, macam mana boleh terbentuknya Google Screen di sekolah saya ataupun di SMK Said Abu Bakar? Okey, ianya bermula daripada apabila mula dengan PKP yang pertama pada bulan Mac, maka ketika itu telah timbullah idea macam-macam dan telah timbullah, kalau contohnya di Kedah kita ada kelas online Halaqah Pendidikan Islam, Bicara Nurani, dan macam-macam lagi saya pernah dijemput oleh Johor untuk perkongsian buku, resensi buku dan sebagainya. Begitu juga negeri Perlis dan sebagainya. Ketika itu, dalam keadaan keterbatasan dan kita masa itu masih lagi buta, saya lah, masih lagi buta dari sudut menggunakan Google Meet, StreamYard dan sebagainya. Tetapi kita cuba untuk belajar dan akhirnya Alhamdulillah,
Okay, next slide ya. Cik Amirul, saya akan kongsikan bagaimana selepas itu ya, bagaimana munculnya untuk kita naik begini. Okay, saya akan kongsikan latar belakang studio pusat sumber SMK Syed Abu Bakar. Okay, jadi muncul idea untuk bantu pelajar. Mula-mula saya buat video di rumah saya dan saya tidak ada tripod pun. Ya, dia punya tripod kan, monopod kan, semua pot-pot tu saya tak ada. Jadi ketika itu anak saya lah yang pegang, saya buat video di rumah, saya guna satu TV. Dalam keadaan tak reti kan. Jadi anak-anak saya pegang video tu sampai sampai pitam sebab macam rakaman video mungkin 10 minit sampai pitam. Jadi ketika itu saya cuba buat jugalah ya. Dan alhamdulillah saya berjaya menghasilkan 15 video ketika itu untuk pelajar-pelajar SPM. Okay, next slide. Selepas itu bila berlakulah fasa seterusnya, ya, fasa seterusnya. Kembali slide ya, Cik Mirul. Kembali slide. Okay, slide yang sebelumnya ya. Okay, sebelumnya. Di atas, slide yang di atas. Lagi, atas satu lagi. Okey, di sinilah bermula apabila saya berasa bahawa saya membuat dengan keseronokan untuk membantu anak murid pelajar, dan ketika itu jugalah ruang diberikan kepada para pelajar untuk membuat bahan-bahan ataupun bahan PDPC. Ketika itu JPN Negeri Kedah ya, melalui Sektor Pendidikan Islam telah menganjurkan seminar. Ya, next, bawah slide lagi Cik Mirul. Slide yang kelima. Slide yang kelima. Okey, ketika itu, waktu itu dalam fasa yang kedua ini, dalam fasa kedua, maka saya telah mengikuti satu webinar yang berkaitan pembikinan ataupun pembinaan video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, jadi ketika itu Cikgu Nur Hailmi, ikon Adiwira dan juga merupakan orang yang sangat berpengalaman. Ya, begitu juga Ustaz Asrul, mereka telah berkongsikan. Dan ketika itu saya belajarlah bagaimana untuk menghasilkan video dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Jadi saya hanya kontak, bagi tahu macam mana nak belajar, macam mana nak buat ni kan. Saya try buat dan sebagainya. Waktu ayun buai anak kan, sambil sallallahu alaihi Muhammad kan, saya pegang telefon kan. Dan alhamdulillah ketika itulah saya telah belajar untuk beralih kepada green screen. Ya, dan bilik hafazan di sekolah saya, satu bilik inovasi pusat sumber sekolah di sekolah saya, bilik hafazan itulah menjadi tempat yang pertama. Okay, dengan saya menggunakan kain sahaja. Okay, boleh tengok next slide ya. Dia hanya menggunakan kain sahaja. Dan okay, ini kalau nampak dekat tu, tuan-tuan nampak dekat situ, rakan-rakan nampak atau anak-anak nampak dekat situ, itulah saya punya tripod saya. Kalau tengok itu kerusi ya, kerusi itu jadi tripod saya untuk saya letakkan kamera. Ketika itu kedai semua tutup atau katuk ya, jadi ketika nak beli telefon pun payah, nak beli nak beli bahan-bahan yang berkaitan dengan media payah. Maka ketika itulah saya menggunakan apa yang ada, itu kain hijau. Kebetulan kain itu saya gunakan untuk jamuan akhir tahun, saya letakkan di dinding, dan kemudian saya gunakan meja dan kerusi sebagai tripod saya. Saya rakam seorang-seorang, saya edit menggunakan KineMaster seorang-seorang, dan alhamdulillah ia berjayalah menghasilkan beberapa video. Kalau tengok video yang di sebelah kanan dia tu, nampaklah ada menggunakan green screen dengan saya berada di studio. Nampak kan? Yang sebelah kanan tu kan, berbeza dengan video saya sebelum ni yang anak saya pegang yang tidak ada perubahan atau diubah dia punya latar belakang. Selepas daripada video itu telah berubahlah kepada video yang agak orang kata sorok sendirilah ya. Saya duduk berada di studio, beranganlah masa ketika itu untuk saya berada di studio ya. Okey, next slide. Seterusnya, apa yang saya buat selepas itu ialah di pihak sekolah saya melalui sokongan Ketua Pengetua ketika itu Encik Muhammad Nur bin Sa'ad, dia memberikan sokongan yang penuh terhadap program green screen. Dan ketika back to school, kita masuk fasa kita kembali ke sekolah ketika itu, pengetua meminta saya ataupun semua panitia terlibat untuk penghasilan video. Maknanya setiap guru mesti menghasilkan sekurang-kurangnya satu video. Dan ketika itulah timbul idea-idea kreatif dan kita membuat PLC secara bersama kepada semua rakan-rakan guru. Dan alhamdulillah percubaannya berjaya dan rakan-rakan guru telah cuba, dan saya sangat berbangga dengan rakan-rakan guru
di sekolah saya kerana mereka semua memberikan kerjasama yang sangat-sangat padu. Itulah yang paling hebat. Dan ketika itu, waktu bila kita buat video, cikgu-cikgu ni dia ada kelas. Tapi bila free, mereka akan datang ke library untuk ikuti. Begitu saya akan membuat setiap hari Selasa tentang untuk cara pemikiran video, dan Alhamdulillah yang mendapat sokongan dan seterusnya. Next slide. Bukan setakat guru-guru, malahan kelab-kelab dan persatuan juga telah terlibat dalam menggunakan green screen yang dihasilkan menggunakan kain tadi. Dan Alhamdulillah dalam pertandingan co-curriculum melalui Jepang, kami memenang APMM, telah kami memenangi Johan ya, ataupun mendapat top 3 ketika itu di peringkat negeri dalam pertandingan. Hanya kami mengedit berdasarkan masa tu, memang malu jugalah sebab sekolah-sekolah lain edit gunakan kamera yang canggih, semualah peralatan yang canggih. Kami hanya menggunakan green screen kain hijau, dan Alhamdulillah yang mendapat tempat di peringkat negeri. Okey, seterusnya, next slide. Apa yang menarik? Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, apa yang menarik juga, apa kita lihat ialah ketika mana green screen ini bukan sekadar dia mendapat sokongan daripada pihak sekolah, malahan dia mendapat permintaan daripada komuniti setempat. Ya? Kalau tengok dekat situ, ada beberapa anak muda di kampung, di kawasan yang berdekatan, pakcik-pakcik kampung, sudah belajar untuk datang. Ini merupakan satu projek komuniti bagi masyarakat kami di luar bandar. Dan ketika itulah saya mengambil kesempatan untuk berkongsi tentang bagaimana menghasilkan layar hijau atau green screen kepada para komuniti setempat. Begitu juga daripada lawatan daripada beberapa sekolah yang berdekatan di negeri Kedah yang datang untuk hanya kami ketika itu hanya menggunakan kain. Ya, menggunakan kain, dan pak cik tu, kalau nampak pak cik tu terbang kan. Ini adalah salah satu daripada teknikal menggunakan green screen, dan dia terujalah. Ya, teruja, dan Alhamdulillah rezeki daripada komuniti itu kami mendapat sedikit sumbangan daripada pihak Datuk Exco Kerajaan Negeri Kedah untuk sedikitlah sumbangan untuk memulakan proses menaik taraf studio pendidikan Islam ataupun studio green screen PSS Aminuddin Baki. Kalau tengok di sebelah kanan itu ialah daripada masyarakat kaum asli daripada Sekolah Kebangsaan Siung, satu-satunya masyarakat asli di negeri Kedah. Ya, di negeri Kedah hanya satu saja masyarakat komuniti orang asli, dan mereka juga telah datang untuk bersama-sama di green screen bagaimana kami ajar mereka cara menggunakannya daripada awal sehingga edit. Dan kalau dekat tengah, nah, itulah pengetua saya, Encik Muhammad Razis, salah seorang yang meneruskan kesinambungan untuk studio untuk dinaik taraf dengan sokongan daripada semua pihak. Okey, itulah saya nak kongsi bahawa kalau kita membantu masyarakat, walaupun kita nampak bahawa green screen ini suatu benda yang macam ialah siapa pun boleh buat, tapi sebenarnya ia memberikan impak yang sangat besar, terutamanya bila kita berjaya menghasilkan video-video, terutama sekali video-video pertandingan, video-video yang memberikan impak kepada para pelajar, teknik menjawab dan sebagainya. Okey, jadi pelajar maknanya reading, e-reading yang kita kaitkan hari ini bukan lagi kita sekadar, bukan tidak boleh baca buku. Pelajar sekarang, kalau kita tengok, mereka sangat-sangat suka untuk dengan teknik video. Sebab itu kadang-kadang ada TikTok dan sebagainya, walaupun ada orang yang suka TikTok, mungkin saya tidak ambil pendekatan itu. Tapi ada macam-macam style, ya. Cikgu-cikgu boleh guna pakai. Ya? Okay, next slide. Okay, rezekinya, okay. Sekarang ini kami dalam proses untuk menaik taraf, ya, menaik taraf video yang lebih sistematik dan canggih. Canggih berdasarkan ruang ataupun peluang yang ada bagi pihak sekolah saya. Dan begitu juga saya nampak, inilah bilik asal sekolah saya. Inilah bilik asal, dia adalah sebuah tempat lambakan ataupun simpanan meja-meja terpakai yang disimpan di dalam bilik stor tersebut. Dan bila saya dipostingkan dekat situ, saya minta untuk dijadikan bilik untuk berperanan, diaktifkan, dan Alhamdulillah dia berperanan. Mula-mula kita buat letak meja tapi tidak aktif, dan akhirnya kita merancang untuk menjadikan dia adalah hub rakaman sekolah dan sekolah-sekolah berdekatan juga daerah Baling, serta berperanan pusat pembelajaran maya. Okay, next slide ya, Cik Mirul.
Okey, ini dalam fasa yang kedua, kita lihat bahawa inilah saya dengan sendiri pasang dengan para pelajar saya, kami gotong royong, ya. Jadi tak ada kos lah sebab semua buat sendiri. Bilik ini kami proses cat sendiri, beli sendiri, ya. Jadi sumbangan Datuk tadi tu untuk beli plywood semua tu kami guna pakailah dengan cat dan sebagainya. Dan akhirnya berjayalah menghasilkan studio green screen yang pertama yang diiktiraf studio pendidikan Islam yang pertama di negeri Kedah oleh sektor pendidikan Islam negeri Kedah. Okey, itu dia punya latar belakang dan alhamdulillah sekarang ini dia berperanan dan menjadi suatu hub lah. Okey, next slide. Okey, apa impak dia bila fasa ini dinaik taraf kalau kita tengok daripada sebelumnya. Kalau tuan-tuan boleh lihat, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, inilah sebelum menjadi studio dan selepas jadi studio, dan kini ia berperanan sebagai hub ataupun pusat untuk perakaman video ataupun live video daripada negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, walaupun sekolah kami berada di sekolah pedalaman di daerah Baling, pihak jabatan sudi untuk sentiasa menggunakan dan menaik taraf, membantu menggunakan dan mengajar. Apabila mereka datang secara automatik, beberapa orang yang hadir itu berlakulah sesi PLC tentang penggunaan video dan dipancarkan secara live. Contohnya sesi motivasi saya sendiri dilancarkan oleh jabatan mendapat rating yang agak tinggi lah. Lebih kurang penyertaan lebih kurang 5,000 pelajar yang membuka siaran tersebut. Dan ini merupakan suatu kejayaan kerana pelajar memberikan respon yang sangat positif dalam pelajar tersebut. Okey. Jadi apa yang kita cerita pada hari ini ialah apa yang kita boleh buat kepada para pelajar itulah memberikan impak yang sungguh besar kepada sekolah, kepada masyarakat, ya. Kita pasti bahawa ia akan memberikan cerminan yang sangat baik. Okey, next slide, ya, Cik Mirul. Okey, next slide kita tengok. Inilah di antara hasil-hasil yang saya lakukan ataupun melalui video-video. Kalau tengok di channel saya, channel Ustaz Abah, ya, channel Ustaz Abah, boleh pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan boleh tengok sebab saya letakkan di situ adalah 50 video PDPC tingkatan 4 dan 5 dan ada 6 perkongsian inovasi yang dilakukan. Begitu juga ada beberapa tazkirah santai, ya. Saya gunakan juga elemen-elemen santai sekadar untuk masyarakat, begitu juga untuk para pelajar. Dan juga alhamdulillah telah subscribe-nya lebih 2,000 lebih lah masa ketika ini, 1,000 lebih. Jadi dia mendapat sokongan daripada semua pihak. Dan apa yang penting adalah penglibatan semua guru-guru dan juga semua pelajar dan membantu mereka untuk mencapai tahap yang lebih baik. Okey, dan kemuncaknya lah tuan-tuan, ya. Kemuncaknya alhamdulillah kemarin, next slide, ya. Dalam tempoh beberapa minggu yang kebelakang ni macam yang Datin sebut tadi lah, saya highlightkan juga di sini. Oleh kerana daripada impak tersebut, jadi alhamdulillah pihak studio daripada BSTP dan juga kerjasama dengan NTV7 telah berjaya mengangkat, ya, beberapa program yang online ataupun berdasarkan Skype, menggunakan Skype, menggunakan StreamYard dan sebagainya. Dan video-video yang saya gunakan, saya menggunakan KineMaster itu mendapat tempat di hati para pelajar. Dan alhamdulillah mungkin kerana video itulah saya mendapat panggilan telefon untuk saya bersama-sama membantu para pelajar melalui pendekatan televisyen. Dan juga ini adalah platform saya selaku cikgu Tube, ya. Saya merupakan salah seorang cikgu Tube dan inilah platform yang kami gunakan dan mendapat sokongan penuh daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan maklumat kepada para pelajar. Okey, dan yang terakhir saya tunjukkan sedikit video, ya. Sedikit video bagaimana yang saya lakukan di antara-antara video ataupun kita panggil caption-caption yang agak menarik, ya, yang kita gunakan sepanjang. Contohnya waktu PKP ini, bagaimana saya laksanakan aktiviti nilam dalam talian? Maka saya menggunakan kaedah video, kaedah menggunakan studio, dan begitu juga saya menggunakan kaedah rakaman. Ya, pelajar-pelajar datang, ada ketika itu boleh guna lagi, ya. Mereka menggunakan seorang datang untuk rakam, mereka edit sendiri, saya ajar mereka cara editing dan sebagainya. Dan akhirnya, alhamdulillah, mereka mampu dan berupaya untuk menyertai pertandingan-pertandingan. Contohnya pertandingan da'i, ya, impaknya, pelajar saya menang pertandingan da'i dalam talian dan peringkat negeri Kedah Johan dan menjadi top 5 di peringkat kebangsaan anjuran daripada bahagian pendidikan Islam pada baru-baru ini. Okey, Cik Mirul, mungkin kita boleh tunjukkan sedikitlah, ya, untuk yang terakhir.
ratusan pertandingan. Atas talian PSS berkembang di Pakir Sepakran 2020. Pertandingan yang ini terbuka anak staf. Tempat ketiga, ada amat baik. Sebab bila kita berlaku dalam keadaan PKP, maka kita Adik Umar Ashraf. Dalam Islam, kita harus sayangi ibu kita walaupun mereka. Dan Johan Adik Raja Burhanan. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang ini subjek tasmin telah dimasukkan dalam jadual persekolahan. Kita tidak perpustakaan mini di rumah jadi guru-guru dan PKS. Naib Johan Kota Cikgu Latifah. Okey, baik. Okey. Itulah di antara beberapa pendekatan yang saya gunakan. Dan begitu juga next video. Mungkin boleh tengok sedikit lah bagaimana saya menggunakan green screen. Next video. Okey, ini contoh saya menggunakan pendekatan. Saya menggunakan set induksi ketika mula untuk teknik pengajaran. Okey. Inilah sebenarnya saya bukan berada di pondok, saya hanya berada di kalung hijau. Satu lagi, yang terakhir. Okey, video yang terakhir. Satu lagi yang terakhir. Okey, ini juga. Miskin dan pampa jadi tradisi meninggalkan anak dan isteri. Itulah sunnah seorang tujuan. Bagaimana pula kita mengetahui tentang sunnah tua? Mari bersama dengan Abah selepas ini. Ustaz Abah Channel. Okey, baik. Abah terus berjalan. Teruskan pengembaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah. Okey, terima kasih. Itu cara kalau nampak kami menggunakan green screen. Saya tidak berada di studio, tapi saya berangan sebab ada di studio. Dan ia memberikan suatu perkongsian yang dapat kita berikan kepada para pelajar dengan lebih menarik. Jadi saya kalau sekiranya begitu juga baru ni saya ada buat kursus ataupun saya kursus online kepada rakan-rakan yang berminat untuk menggunakan green screen dan juga KineMaster. Dan alhamdulillah penyertaan daripada seluruh Malaysia, dan saya wujudkan satu Telegram untuk berkongsi bagaimana menghasilkan video-video yang menarik dan juga video-video yang kreatif serta mampu membantu anak-anak untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Jadi saya rasa itulah perkongsian daripada saya, dan akhir sekali saya nak ingin mengucapkan terima kasih kepada pengetua saya Encik Muhammad Razif, Encik Muhammad Noor, ya, ex pengetua saya, dan seluruh warga sekolah serta penyumbang-penyumbang yang membantu menjayakan, begitu juga PPD Baling, JPIN Negeri Kedah serta semualah yang terlibat dalam membantu pusat semua sekolah. Begitu juga saya teruja kadang-kadang ada orang persorangan, ya, yang begitu membantu kerana mereka yakin bahawa video-video kita hasilkan adalah merupakan video ilmiah yang akan membantu para pelajar, dan sekali apabila disebarkan maka kita akan terus mendapat pahala yang berterusan. Okey, itu mungkin ada soalan yang Kak Datin, saya serahkan kembali sebab kita masa kita cemburu dan hari ini hari Jumaat, saya serahkan kembali dan kembali ke studio bersama Kak Datin yang comel teh di sana. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ustaz Abah. Tu dia green screen ya. Jadi kita dah tengok daripada kekurangan tu tadi, Ustaz Abah telah menjadikannya satu kelebihan untuk kreativiti kita ya. Jadi kita lihat ya, maknanya GPM kita ya, tak kiralah mereka mengajar mata pelajaran apa pun, mereka menggunakan kelebihan ya yang ada untuk digunakan oleh murid-murid ya. Jadi murid tidak dapat datang ke sekolah, ada alternatifnya. Jadi terima kasih Ustaz Abah ya. Jadi tak payahlah nak pergi
Orang kata nak pergi tepi laut ke mana, duduk kat green screen aja, rasa nak pergi Itali, bubuh gambar gambar apa ni, apa ni, the Leaning Tower of Pisa kat sana. Ya, rasa nak ya, pergi insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah, bila dunia kita selamat, ya, bolehlah kita pergi berjalan, ya. Terima kasih Ustaz Abah. Dan soalannya, dengar tak tadi apa Ustaz Abah, dia berapa kali untuk sebut. Soalannya ialah, namakan aplikasi yang diguna pakai oleh Ustaz Abah dalam suntingan videonya. Namakan aplikasi yang dipakai oleh Ustaz Abah dalam suntingan videonya. Boleh tak? Siapa yang menjawab awal, nanti kita akan hantar hadiahnya. Jadi di sini akak nak umumkan juga, ya, bagi video yang bagi sesi pertama tadi, Cikgu Persat, ya, iaitu khidmat bantu komuniti Norma Baru. Pemenangnya, jawapannya memang lengkap, panjang dan lengkap. Jadi itu yang kita pilih. Pemenangnya ialah Puan Hanilah Ramli. Puan Hanilah Ramli. Jadi Puan Hanilah Ramli, kalau Puan di dalam Facebook akak ke, ya, atau mana sahabat-sahabat, hantar orang kata nombor telefon dan juga alamat, ya. Jadi kita akan hantar hadiahnya nanti. Puan Hanilah Ramli untuk pop quiz yang pertama tadi. Nanti lepas ini kita akan tengok pula siapa yang dapat jawapan yang tepat untuk pop quiz kedua. Terima kasih Ustaz Abah, dan kita akan pergi pula kepada segmen ketiga. Lagi seorang, orang kata jejaka idaman, ya. Jadi kita lihat, ya, yang orang kata GPM lelaki, mereka juga buat apa yang patut untuk sekolah. Dan mereka juga orang kata memang kreativiti yang amat tinggi sekali. Dan ini kita tengok pula, ya, orang kata GPM outdoor, ya. Dan memang GPM ni dah memanglah famous sangatlah di antara GPM-GPM yang ada. Jadi dengan panel ketiga kita, Cikgu Syah bin Abdul Jalil. Itu dia. Mereka juga buat apa yang patut untuk sekolah. Dan mereka juga orang kata... Assalamualaikum. Boleh saya mula, Rakim? Salam. Alright, Cikgu Syah akan segmen ketiga, jaringan dan jalinan norma baru, ya. Jadi Cikgu Syah ialah ikon GPM kebangsaan dan ialah guru cemerlang GPM SMK Pulai Perdana Skudai Johor. Jom kita ke Skudai. Okey, Cikgu Syah boleh mula sekarang. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Kak Datin selaku moderator kita yang kita panggil Ibu GPM Malaysia. Okey. Terima kasih kepada Cik Amirul selaku pegawai teknikal kita hari ini. Rakan-rakan panel, ada Datuk Nafisah dalam ni. Okay. Assalamualaikum Datuk dan rakan-rakan GPM. Tajuk yang diberi kepada saya ialah jaringan dan jalinan. Agak besar tajuk ni, okay. Sebab PSS saya taklah sebesar mana nak buat jaringan dan jalinan. Dan norma baru pula tu, perkataan tambahannya. Okay, tapi saya cuba perkongsian apa yang PSS kami telah buat. Tu saya ahli PPM, ada siap nombor ahli lagi, okay. Dan pernah dipanggil untuk berkongsi tentang masakan kafe pada 2017-2018, okay. Tu gambar adalah kenangan, okay. Next. Okay, rasa bangga dan terharu, orang besar-besar sudi bergambar dengan GPM biasa dia ni, okay. Okay, next. Okey, jaringan dan jalinan PSS norma baru fokus untuk pusat sumber sekolah-sekolah. Saya dimaklumkan hari ini semua bukan saja GPM, malah ada mungkin warga pusakawan, okey, dan komuniti biasa, ibu bapa dan sebagainya. Jadi saya fokus pada pusat sumber sekolah, mungkin sesuai ilmu ni untuk diaplikasi kepada sekolah anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, next. Okey, norma baru adalah sebagai plan B sebenarnya kepada norma lama. Okey, kita sibuk dengan norma baru, sebenarnya norma lama jangan dilupakan sebab
kita berada dalam situasi yang memaksa atau membuat norma baru dengan segera sekarang ni. Okay, next. Okay. Norma baru adalah proses norma lama yang disegerakan kerana berlaku situasi semasa. Okay. Sebenarnya norma baru ni belum masa lagi dengan keadaan Malaysia dengan capaian internetnya belum memuaskan, masih lagi ada yang pergi tempat tinggi nak, tapi kita terpaksa buat sebab kita sekarang dalam situasi COVID. Okay, next. Okay, saya kongsikan supaya semua tahu, baru perasan, oh ni norma lama, norma baru. Okay, jadi norma lama jangan sekali-sekali ditinggalkan. Bakal tu start. Okay, walaupun buat screen hijau, okay. Buku jangan dilupakan sebab tu adalah roh je, pustakaan. Okay, bayangkan kalau sekarang ni pergi pustakaan semua buat screen hijau, rak buku digital. Dah tu buku lama nak tak mana. Kita pergi pustakaan negara hanya ada screen hijau je, rak buku maya yang tak tahu, tak boleh pegang. Itu satu benda yang tak mungkin lah. Okay. Ni norma lama ada bukunya. Norma baru macam tu, gambar je. Okay, next. Ni mukadimah, set indaksi kalau mengajar ni nama. Okay, rak lama buku macam sebelah kiri. Sebelah kanan rak buku digital yang tengah top sekarang ni. Okay, semua GPN Indonesia tengah mencuba, berusaha untuk membuat rak, rak buku digital ni. Alhamdulillah semua tengah berusaha. Bagi PSS kami, kami akan mula 2021. Kami bertenang dulu sebab kami ada buku biasa yang ada di pusakaan tu. Okay, next. Okay, kalau resesi buku, kalau yang lama, kena baca dekat perhimpunan, kena ceritakan. Tetapi untuk norma baru, just hantar video. Okay, next. Okay, kalau perbincangan dulu, kita sedia tempat perbincangan di pusakaan. Kalau sekarang ni, just dekat handphone. Next. Okay, kalau dulu pelajar sebelah kiri pegang buku, baca buku, sebelah kanan pegang handphone. Dia ada pro kontra benda ni. Okay, kena kawal. Okay, next. Okay, kalau perkongsian dulu, kena pegang mic bercakap. Okay, depan orang, bersemuka, lagi seronok, boleh berbincang dan sebagainya. Tapi sekarang bercakap seorang-seorang macam situasi sekarang lah. Yang bukan jiwa saya sebenarnya. Okay, next. Okay, kalau mesyuarat dulu, seperti itu. Sekarang hanya menghadap laptop. Next. Okay, kita telah dan sedang ke norma baru pun tetapi tidak sedar agaknya dan belum didokumentasikan. Okay, sebenarnya cikgu dah buat, cuma kita sibuk buat poster tapi laporan dokumentasi dia macam mana. Okay, seperti itulah. Okay, next. Okay, ini kalau untuk urusan sekolah, saya perkongsian. Okay. Sebelum sibuk dengan norma baru, pengurusan PSS pastikan norma lama telah disiapkan seperti mesyuaratnya, pembukaan AJK 21, laporan pinjam pulang buku, data nilamnya untuk didokumentasi. Okay, jangan sibuk nak norma baru yang lama tak buat-buat. Itu penting. Okay, norma baru ni adalah tambahan saja. Okay, next. Okay, next. Ini mesyuarat dah siap. Saya harap semua sekolah dah selesai. Okay, tidak perlu sibuk fokus jaringan dan jaringan luar. Okay, sebab tajuk saya jaringan dan jaringan luar. Okay, semua orang sibuk nak pergi lawatan, nak buat jaringan dia sama. Tapi 80% buku belum pernah selesai direkod. Okay, buku masih banyak bawah meja, seketing, dalam kotak tak settle. Sistem otomasi atau secara manual pun sekolah tuan murid tak kisah. Pinjam pulang buku di PSS belum berfungsi. Alasan banyak kerja. Nilam masih blur, tak siap-siap, tak faham-faham nilamnya. PSS tidak berfungsi yang asasnya. Pengawal pusat sumber dan AJK guru tidak terurus. Kalau 5 perkara ni tak selesai, tak perlu buat jalinan dan jaringan luar. Okay, kita kena settle dalaman dulu kita. Okay, next. Agak kasar saya terang sebab saya outdoor. Okay, kalau yang tak suka boleh left lah. Okay, sebelum buat jaringan dan jaringan norma baru, kena tahu beza dan jalinan, apa dia jalinan, apa dia jaringan. Okay, ingat sebab kita ada squeeze, okay, dalam masa saya bagi talk ni. Mana yang boleh atau tidak, tidak sedar yang pernah buat, jalinan dan jaringan normal lama telah dibuat.
tetapi tiada dokumentasinya. Okay, nanti bila saya share slide ini, semua akan perasan, eh pernah buat ni. Tetapi hanya sekadar pernah buat, ada gambar sekeping dua dan tak ada laporan. Itu saja. Okay, next. Okay, apa dia jaringan? Okay. Dulu saya keliru jaringan dengan jalinan. Ada yang terbalik. Okay. Ada yang buat sijil datang ke sekolah kami, masih sijil jaringan ada, jalinan ada, sijil sahabat persahabatan lah, dan macam-macam sijil nak bawa ke sekolah. Okay. Jaringan membawa maksud membina hubungan dalam satu jaringan, iaitu bidang yang sama, iaitu pendidikan. Ha, tu sebagai contoh, PXTEST dengan MRSM, UTM, UNIKL, SBP, Sekolah Tafsir dan sebagainya. Tapi PS kami mula dengan bawah. Okay, jaringan dengan sekolah tahfiz, sekolah kurang murid, sekolah orang asli, perpustakaan penjara. Okay. Cuma perpustakaan penjara ni sebenarnya bukan bawah jaringan. Tapi kalau dia buat macam pendidikan, dalam tu sebab ada sekolah. Dalam penjara ada cikgu yang ajar. Okay. Tapi kita letak bawah jaringan sebenarnya. Okay. Jalinan pun boleh. Okay. Tak ada kena samanya. Okay. Next. Jalinan, okey. Tajuk atas tu sebab salah, dia patut jalinan. Jalinan membawa maksud membina hubungan jalinan bukan bidang pendidikan. Contoh, sekat negara lah. Okey, PPM ni, satu NGO, dia jalinan, bukan jaringan. TNB, Nestle, ASEA dan sebagainya syarikat. Tapi untuk PSS kami, mula daripada bawah yang kecil. Syarikat kantin sendiri sebab dia ada nama. Okey, kantin kami syarikat dia, nama dia RIS. Ha, macam itulah, ada logo dia kami letak dekat PSS sebagai dia selalu menyumbang. Tu jalinan yang baiklah. Syarikat kecil di sekolah-sekolah kita. Okay. Jangan mula gah terus besar. Mula yang kecil-kecil dulu, lepas tu barulah ke besar. Dalam ibu bapa pengat sumber semua ada ibu bapa yang kerja dengan syarikat yang besar-besar dan boleh menyumbang sebenarnya. Itulah jalinan-jalinan yang perlu dibuat dahulu. Tak perlu pergi terus pada Nike ke Adidas, ASEA ke, tak perlu. Okay, mula daripada bawah. Perpustakaan pun macam tu. Mula dengan desa dulu, awam, daerah, negeri, lepas tu perpustakaan negara atau perbadanan perpustakaan terpulang balik masing-masing untuk membina jalinan. Okay, next. Okay, dokumentasinya apa? Okay, kebiasaannya surat urusan. Nak buat jalinan atau jaringan ada surat. Okay, file masuk dalam file. Laporan bertulis masuk dalam fail. Laporan bergambar letak di galeri. Saya ulang balik. Kalau tidak, laporan bertulis ni, fail ni akan tebal. Okay. Jadi, laporan bertulis saja, simple saja laporan. Sang laporan ni satu surat, dua ke surat je. Objektif ke penambahbaikan ke apa semua. Tulis semua laporannya. Okay. Kalau Johor ada SPSK, dulu ada SPSK yang contoh laporan sangat mudah, ringkas. Dan bergambar tu letak dalam galeri. Print, tampal, itulah kita punya dokumentasi. Bukan letak dalam file. Nanti file jadi tebal, selama 2 tahun, 3 tahun kita akan buang. 3 tahun ke belakang kita dah buang. Okay. Jadi kalau letak di galeri PSS, di dinding-dinding, dia akan kekal selama-lamanya. Okay, sepatutnya lah. Okay. Penghargaan. Sijil dan cendati itu biasa. Semasa orang datang ke kita melawat itu biasa. Tetapi yang luar biasa, yang kurang dibuat ialah seperti kalau jumlah jemputan majlis PSS beraya, apresiasi. Macam kami kalau buat jamuan ke apa tetap jemput, cuma tak mampu nak jemput. Kalau itu Datuk Rafisah lah, tapi kami jemput sekali. Alhamdulillah dia datang. Okay, kita jemput pengarah perbadanan sekarang di Johor. Kita jemput Ustaz Ismail, semua kita jemput. Kita punya jalinan. Okay, malam apresiasi pun kita jemput. Jemputan program PSS. Kalau lawatan ke kunjung bantu dan lain-lain, kita pelawa. Kadang-kadang diorang akan hantar staff. Hantar staff untuk membantu ikut program. Itu jalinan kita lah. Okay. Kalau kita jemput GPM sekolah lain, itu dah jaringan. Sebenarnya bila apa-apa program saja, jaringan dengan jalinan dia boleh serentak. Okay. Sebab kita ada yang bawah pendidikan, ada bukan bawah pendidikan. Okay. Sesiasa mengingati dan keutamaan menyantuni jika KPSS. Kalau orang-orang yang atau syarikat atau apa sahaja jaringan kita yang pernah menyumbang apa-apa, kalau dengar dia datang sekolah, kena PSS yang menyantuni dia sebab dia pernah menyumbang untuk PSS. Itu kena ingat. Ini saya cerita norma baru ke norma lama. Tak kisah, norma lama akan jadi norma baru nanti bila plan B dia macam mana. Okay, next.
Okey, jaringan kita ada terpaksa. Terpaksa maksud saya, jaringan terpaksa suka atau tidak suka dengan PPD ke JPN ke KPM ke sekarang SSTP, USTP, BSTP mesti direlakan. Sebab semua keputusan jalinan surat kelulusan adalah punca kuasa daripada mereka. Jadi jika apa-apa berlaku, inilah orang yang akan bertanggungjawab. Okay, sama-sama bertanggungjawab lah. Sebab kita bila jalinan jaringan ni ada melibatkan pelajar keluar, okay, ada melibatkan datang ke PSS kita dan sebagainya. Tapi untuk keselamatan atau apa persediaan, kena ada surat makluman pada mereka. Okay, next. Okey, setiap jalinan mesti lalui jaringan terpaksa. Okey, kat sini saya cakap jalinan kan? Jaringannya apa? Okey, contoh. Saya ambil, saya pernah memang aktif sukan dan kadet sebelum saya jadi PM. Dan sekarang pun saya dah berhenti untuk peringkat tinggi. Sekolah buat geli-geli, saya masih join. Jika sukan dengan persatuan bola tampar, saya ambil bola tampar lah sebab saya expert benda ni. Bola tampar ni video. Surat mesti lalui JPN sebab dia ada persatuan. Ini bukan MSK. Okey, persatuan bola tampar ada di Johor atau Mawa, pertandingan peringkat kebangsaan bawah 16, bawah 14. Okey, kalau MSM hanya bawah 12 dengan 18. Jadi surat mesti melalui KPM dan JPN, unit sukan. Cerita contoh kadet, pertahanan awam, JPM, mesti melalui JPN, unit core curriculum. Begitu juga kalau PSS, kalau ada program anjuran perpustakaan awam, perpustakaan desa ke, perpustakaan daerah ke, negeri ke, perpustakaan IPTA ke, mesti melalui JPN. Kurang-kurangnya unit SSTP sekarang, dulu panggil BTP. Jadi ini kena lalui. Walaupun jalinan bukan pendidikan, kena lalui jaringan yang kita panggil terpaksa sebab kita ada bos besar kita, KPM dengan JPN dan PPD. Okay, harap semua clear. Okay, next. Okay, jalinan-jaringan normal lama berbentuk penajaan. Okay. Kalau kita buat program apa-apa saja, dia sanggup bagi sponsor makan dan sebagainya, itu penajaan. Okay. Kewangan, ada berbentuk program untuk PPSS ataupun pengawasan sumber. Okey, untuk JPM, cuba dapatkan jalinan jaringan berbentuk untuk keutamaan pusat sumber dulu. Okey, seperti Cikgu Prasad tadi kongsi, kalau nak mula-mula kecil dulu. Kita buat apa-apa, mesti dulukan pengawasan sumber. Okey tak aktiviti program ni, baru pergi pada PSS. Okey, seperti itu. Okey. Dan ada yang bagi barang keperluan. Seperti kami ada syarikat yang menaja t-shirt, okey, dan sebagainya. Tenaga kerja, ada pihak tak boleh bagi kewangan, okey, bagi barang, dia buat hantar pegawai dia ataupun ahli dia untuk sama-sama membantu pergi, okey. Buku ni popular lah. Pusat sumber mestilah jaringan-jaringan paling besar ialah minta buku lah, okey. Okey, next. Okey, aktiviti. Saya rujuk pada kamu dewan supaya semua faham, ada yang PM tanya aktiviti. Apa program apa? Okey, aktiviti ialah kegiatan seorang yang giat dalam sosial sekadar budaya. Beraktiviti dapatkan diri dalam sesuatu kegiatan. Program nombor satu, nombor dua, tengok acara, pertandingan, pertunjukan dan lain-lain. Mengatur sesuatu program atau rancangan merancang. Program lebih kepada aktiviti yang dirancang. Jadi lepas ni semua kawan-kawan kalau nak buat kata kerja, semua tulis program saja, jangan tulis aktiviti. Dah cukup. Program apa? Program apa? Program apa? Senang. Okay, sebab kita rujukkan berdewan. Kita kadang-kadang tak sedar benda ni kita guna benda yang salah. Okay, next. Okay, sekadar perkongsian, bila kita melibatkan jalinan, jaringan, dia akan melibatkan logo. Okay, logo syarikat ke apa saja, KPM, PDPM, berhati-hati untuk penggunaan logo kerana boleh menjadi isu. Okay, sekarang ni zaman semua viral. Okay, hanya WhatsApp je boleh buat logo atau logo digital, apa poster digital, nak buat apa kongsian ilmu ke pertandingan pelajar, senang je letak logo. Kena hati-hati, mesti ada kebenaran bertulis sebenarnya, jangan nanti jadi isu. Okay, logo siapa, kanan, kiri, atas, bawah, besar, kecil, semua kena maklum. Macam kami ada satu bawah Yayasan Raja Zahri Sofia, bila melibatkan pihak istana, logo tu kena besar, tengah, tak boleh sama besar, tak boleh di bawah. Benda tu kena belajar lagi untuk jalinan jaringan. Tak kira norma baru, norma lama, sebab sekarang norma baru lagi bahaya. Ok,
Okay. Sebab kita suka hati je logo main letak, tak tanya dulu siapa tuan empunya. Jadi hati-hati. Okay, next. Okay, saya masuk pada jaringan PSS kami lah. Saya terpaksa cerita sekolah saya lah, takkan cerita orang lain pula. Okay, ni data statistik yang pengawas semua kami ambil dari 2017 hingga 2019. Okay, 2020 kita kurang tetamu sampai bulan Mac saja. Okay, tetapi ada juga yang hadir. Jadi itu rekod dia lebih, makna dia bukan letak tepat. Dia ada yang tepat, tapi untuk slide ni saya tulis lebih, maknanya lebih lah, kurang saya tak tulis. Okay. Yang telah buat jaringan, makna kami ada lebih 500 sijil jaringan yang sekarang ni asalnya ditampal di dinding, kononnya rajin buat semua, bila dah banyak sangat, dah last terubah masuk dalam fail putih. Okay, ada 3-4 fail sekarang ni yang kita tak tahu nak buat apa. Okay, sebab kita terlampau banyak tetamu dan buat jaringan. Pada saya, kalau datang ke PSS kami, kami akan cuba datang semula, timbal balik. Itu jaringan terbaik. Jaringan jangan satu hala, dua hala. Okay. Contoh Datuk Nafisah lah. Saya pergi ke DPRM untuk bagi perkongsian ilmu. Dia sudi pula datang. Itu jaringan terbaik, dua hala, dua-dua. Pergi dan datang. Macam tu lah. Okay, next. Okay, kenapa PSS kami dipilih? Okay, yang tidak menang apa-apa. Okay, kami hanya seronok urus. Ada pertikaian orang cakap syok sendirilah, luar landasan lah apa, tak kira lah. Sebab kami, pengawas sumber kami yang urus kemenjadian pelajar biar di dalaman dia. Okay, yang terpilih akan dibawa keluar dan sebab ke mana saja. Okay, kami ada pelbagai aktiviti PSS luar kotak, pelbagai aktiviti. Kadang-kadang tak logik pengawas sumber yang urus benda ni, tapi mereka dah pertikaian. Kami ada pesakan kafe yang Inovasi 2012. Okay. Kami ada dekorasi PSS yang menarik. Kami ada 12 bilik, 3 galeri. Yang satu yang terbaru ialah pusatkan kontena solar yang belum dapat berfungsi sebab PKP sekarang ni. Tapi dah siap sepenuhnya. Okay, next. Bila cikgu ada, macam contoh saya ambil ustaz, sekolah ustaz. Dia ada green screen, bilik hijau tu, ni tak PKP. Kalau PKP, insyaAllah ramai akan datang melawat. Itu juga sekolah berprasat, ramai akan pergi melawat. Itu dah ada jaringannya, okay, sendiri. Dengan pihak luar jadi jalinan. Senang je, mudah je. Okay, tapi setiap tu mesti ada laporan. Bagaimana untuk dokumentasikan jalinan, jaringan nombor baru ke nombor lama, saya kongsikan. Nombor lama, laporan tertulis dalam fail. Cikgu kena cetak, print. Okay. Cetak, print sama lah. Kena type dan cetak. Okay. Gambar hanya ditampal di galeri PSS. Itu cara kami. Sebab kami ada galeri pusat sumber sendiri yang dirasmikan oleh Datuk Nafisah. Banyak kali sebut nama Datuk. Minta maaf Datuk eh. Tapi memang pelajar pun ingat semua sekarang. Batch 2018 teringat Datuk datang. Okay. Okay. Kemudian kalau norma baru sekarang ni, laporan bertulis dalam soft copy. Okay. Tapi perlu juga hard. Makna perlu dicetak. Walaupun norma baru akan datang, cetak ni tetap orang datang nak tengok. Itu untuk file. Okay, cerita ringkas dan gambar sekarang ni nombor baru di Facebook dan IG PSS. Okay, untuk pusat sumber, mana-mana pusat sumber atau pusatkan ada Facebook ni dan IG. Kat situ lah orang tengok aktiviti. Itu dah nombor baru lah cikgu. Okay, jadi tak perlu risau macam mana nombor baru, macam mana eh. Okay, jalan-jalan saya dah kongsikan. Cikgu tak sedar nombor baru dah rupanya. Contoh gambar tetamu, jalinan dan jaringan mewakili beratus VIP, persoangan atau kumpulan yang telah melawat PSS kami, semua ada di galeri PSS yang tampal. Okay, next. Okay, ni gambar saja. Second chance, saya ambil satu untuk wakil. Okay, kalau PPD pengetua datang, ni daripada Perak, ni semua jaringan sebab pendidikan. Next. Dia ada banyak grup, saya ambil satu-satu sebagai contoh. Okey, ni perusahaan universiti daripada, terlupa tulis, USM, Kelantan. Okey, dengan bos dia datang. Okey, next. Okey, ni universiti Vietnam. Okey, lepas tu kami pergi pula ke Vietnam. Itu jaringan antarabangsa dan kami tak bawa pelajar. Okey, kami tak bawa pelajar sebab risiko. Siapa nak pelajar boleh dengan ibu bapa. Cikgu boleh buat macam tu. Okey, next. Okay, Persatuan Sukan Negara Brunei Darussalam pernah datang ke PSS kami. Okay, ini jaringan antarabangsa lah. Okay,
Patutnya kami pergi bulan Brunei bulan 6 dengan 7 hari, tapi COVID semua. Sekarang ni kita bertenang dulu. Okay, next. Okay, sekolah rendah kami terima. Sampai ada taska, tadika pun nak datang PSS sekolah menengah. Okay, kami sedialah bahan untuk pertandingan dan literasi maklumat, di mencari bahan dan sebagainya. Okay, ni cantara contoh sekolah rendah lah. Okay, next. Ni jaringan. Jaringan bukan sekolah menengah dengan sekolah menengah saja. Dia boleh pelbagai. Sekolah guru seakan sekolah agama satu daerah datang. Johor ada sekolah agama sendiri. Ha, dia ada guru labinya sebenarnya. Okay. Ha, jadi dia datang untuk berkongsi ilmu. Okay, next. Jadi semua jaringan. Setiap satu sekolah tu buat satu sijil. Cikgu bayanglah bawa banyak sijil kami ni. Okay. Next. Okay, ini PKG dengan dulu dipanggil PKG, sekarang dah USTP PPD. Okay, DPNRM. Okay, next. Ini gambar saja. Okay, ni UiTM Shah Alam pernah datang buat program, pernah bawa 1,000 buah buku derma kepada kami. Ni semua salah satu, sebab semua UiTM ada fakulti-fakulti, ada banyak. Okay, semua boleh buat jaringan sebab dia pendidikan. Okay, next. Okey, kemudian ni BTPN, Perlis, Melaka yang kecil, dia akan datang satu negeri sebab dia kecil. Kalau negeri lain, dia ikut daerah dah sebab dia besar. Okey, next. Ini saya tunjuk yang kalau nak kira macam 5% lah gambar dia. Kalau tidak, banyak sangat. Okey, Sekolah Tahfiz Pasir Gudang, okey, datang sini dan kami wakaf buku ada, seingat saya ada 500 buku. Okey. Bagus ni datang, dia bacakan tahlil, dia doakan. Itulah keberkatan PXS. Kadang-kadang benda ni GPN terlupa. Yang mengurus PXS tak salah bawa budak tahfiz pergi pesakan. Pesakan negara pun tak salah. Dia bawa, dah bawa dia orang baca doa, buat tahlil. Tak ada masalah. Okay. Jaringan. Jangan ingat dunia je. Okay, next. Okey, pegawai pertahanan awam, pengarah dia datang untuk rasmi sudut pertahanan awam. Kita buat sudut uniform, unit uniform. Kan kat sakan sekolah kena ada sudut. Kami buat majlis, dia orang datang. Okey, tu jalinan lah. Okey, next. Okey, Jabatan Penjara Johor, jalinan. Nah, ini kami, saya pergi tinjau, tengok kesesuaian. Itu dalam penjara, dalam semasa tu. Okey, kami pergi 40 orang dikawal ketat. Masa ni sebelum PKP pertama 20 Februari saya tengok. 22 Februari. 4 orang pergi, diberi masa 2 jam untuk deko. Kami deko, ngecat, wallpaper dan sebagainya. Kami bawa 1,000 buku dan inilah tempat sebenarnya orang paling banyak masa membaca. Kita terlupa kepada mereka dalam. Ini penjara correctional, maknanya orang ni belum didapati bersalah atau tidak. Okay. Kita pun terkejut sampai ada yang sampai 7 tahun rupanya dalam penjara untuk dia jatuhi hukuman. Kadang-kadang tak bersalah. Bayangkan kalau 5 tahun duduk tak bersalah. Itulah dia membaca. Jadi kena ada jaringan. Jalinan dengan pihak penjara, mana sekolah yang dekat-dekat tu lagilah baik. Okay. Jangan asyik panggil pegawai penjara bagi talk kat sekolah tentang siapa jahat buat ni salah kena hukum. Tak, kita ada cara lain kalau pusat sumber. Okay. Jadi ini antara jalinan pertama kami dengan Yayasan Raja Zahid Sofia. Dia yang menaja. Okay. Lepas tu kami ada pergi dua sekolah, sekolah FEDA, dan sepatutnya kami pergi ke sekolah kurang murid di pulau tapi tangguh sebab COVID. Okay, next. Nah, ini pun Pusat Negeri Johor, ni datin-datin semua yang datang ni tengok pusat sumber, baru dia boleh buat jalinan, boleh bagi sumbangan dan sebagainya sebab dia percaya apa yang kita buat. Okay, next. Okay, sebelum saya terus untuk next seterusnya, siapa nak buat jalinan keluar, nak membantu sekolah kurang murid, sekolah orang asli, sekolah apa pun, sekarang di hospital pun ada pusakaan, pastikan pusakaan sendiri terurus dengan baik, baru boleh bawa pengawasan sumber kita keluar. Okay, simple. Rumah kita kemas, baru sibuk kemas rumah orang lain. Okay, ha, itu petua dia. Okay, next. Okay, ni. Mantan Ketua Pengarah Sekolah Negara, ada gambar. Okay. Datang untuk minum petang dan merasmikan satu galeri PSS kami.
kat belakang tu gambar ibu GPM yang tetap ada di PSS kami, perasmi kesatkan kafe kami yang pertama 2015. Okay, next. Okay, pengarah Perdana Menteri Awam Negeri Johor. Okay. Yang Mulia Ajang Kun Rahman lah. Ini siasa support datang majlis apresiasi. Kita jemput. Okay, program dia selalu bagi buku, pernah bagi dana untuk kita buat IFLA, dia pernah bagi meluluskan dana. Okay, kita jemput. Dia datang untuk majlis apresiasi. Bukan dia perasmi tetapi antara orang-orang VIP. Itu jalinan yang kita kena jaga. Jangan malu menjemput orang-orang yang pernah menyumbang untuk PSS kita. Itu jalinan-jalinan yang kena jaga. Nombor baru ke, nombor lama ke, kena teruskan. Okay, next. Okay, mantan CEO Kota Buku ni pernah datang, turun flight kat Senai, telefon Cikgu Syah nak tengok PSS. Saya pun terkejut pergi ambil, dia tengok malam ni. Okay. Makna bila kita orang dah tahu kita buat, semua datang untuk perkongsian. Ada edit. Okay, dia pernah maklum Cikgu Syah nak RTM datang. Saya kata pula. RTM tak datang pun kita dah penat layan tetamu sebenarnya. Okay. Okay, next. Okay, penulis novel Tushor, Ain Masarah, Ain Mada Sudut dia, ini mana-mana sekolah. Jangan Ain Masarah saja, boleh panggil mana-mana penulis novel. Okay, boleh cadangkan, boleh buat di mana-mana PSS. Bukan Ain Masarah saja, tapi link ni ada syarikat yang menjadi induk untuk penaja aktiviti-aktiviti kami. Okay, next. Okay. Kenapa ada gambar pegawai KKM ni? Sebab kami ada pusatkan kafe. Okay, kami jemput pegawai KKM. Okay, nak jemput Tan Sri Dr. Nisham tak layak. Okay, pegawai KKM yang akan menilai pusatkan kafe ni kepada mana-mana PSS yang buat pusatkan kafe. Ha, menilai, dia datang menilai ini boleh, ini tak boleh. Dia bagi, dia punya instrumen. Okay, bukan main-main buat. Okay, pusatkan kafe ni. Okay, jadi barulah orang lain tak mencari salah. Kita dah ada kelulusan KKM dan sebagainya. Next. Okay, ini jaringan. Okay, kekal dan putusan logo KPM, PPD, JPN ke SCP mesti ada jaringan dengan pendidikan lain, MRSM ke SPP ke universiti, IPG dan sebagainya. Okay, logo-logo ni boleh print cikgu tampal di library supaya orang tengok, oh ni jaringan kita. Kami ada di gallery. Okay, pelajar tengok, oh ni kita ada hubung baik, hubungan baik. Okay, next. Okay, jalinan. Okay, pihak luar. Tengok kita bilik istana, yayasan Raja Rakyat sebab dia ada logo baru dia. Okay, atas sekali. Ini antara jalinan ni, tahu berapa dia punya slide saya ambil. Dia ada bertambah makin banyak. Okay, cikgu boleh letak jalinan logo-logo ni supaya jadi kebanggaan kepada PSS. Inilah jalinan yang banyak membantu. Sama ada bagi buku, bagi aktiviti, kewangan dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini jalinan besar PSS kami. Setiap kali beli kami ada aktiviti, inilah antara penyumbang-penyumbang besar. Dan kami letak besar di PSS kami. Sekarang ini kami jadi, akan letak di kontena supaya mereka tengok pun nampak dihargai. Dan semua warga sekolah tahu oh, di jalinan dengan PSS. Okay, next. Walaupun account safe tu dia hanya sumbang air mineral dengan hamper setiap kali aktiviti, tapi cukup bermakna. Okay, next. Tak apa, tak apa. Sian Cik Mirul. Okay, program pusat semua sekolah yang melibatkan jaringan dan jaringan norma baru. Saya bagi beberapa contoh lah sebab semua tajuk besar kita ini adalah norma baru. Saya cuba kongsikan. Okay, next. Okay, ini dengan bohok. Okay, kami buat sudut superhero. Okay, bukan kami, PSS kami yang pertama buat. Lepas tu bohok ambil idea ni, dia buat satu pertandingan, dia ada jual package dia. Okay, ada lebih 40-50 sekolah yang buat, dia ada sedia hadiah. Sekarang ni kita buat pra pertandingan sebab COVID sekarang ni. Dia akan mula 1 hingga 4 April, hadiahnya 2,000. Ni satu jaringan kami. Okay, kami dapat daripada bohok superhero punya barang dan buku dan dia buat satu tangan saya salah seorang panel dengan SSTP nanti yang nilai ini bangsa walaupun ada
isu apa tu sebenarnya tak sesuai. Buatlah dekat PSS, okay, nanti ada tarikan dia. Okey, contoh kalau kata nak buat dengan Kayakstar, buatlah apa tadi kan, minta kebenaran, okey dia sponsor walaupun RM100, okey boleh letak logo tak? Ha, itu ada orang situ letak logo ni, tanya dulu, okey next. Okey, program dalam talian, norma baru. Kan sekarang ni memang tak perlu, tak perlu diceritakan, semua orang berebut untuk buat. Okey, cuma hati-hati dari segi sijil dan surat. Sebab kalau nak masuk PAJSK, kena ada benda ni. CJ surat ni, CJ tu saya siapa, baru melayakkan kebangsaan negeri sebagai. Kena hati-hati je tu. Jangan keluarkan saja CJ. Okay. Kalau tak ada iktiraf, sebab tu saya kalau buat macam maraton saya tu, tak ada sesiapa pun saya bukan pengarah. Saya cakap CJ sebagai koleksi pribadi, buat geli-geli. Okay. Ha, tu beza dia. Untuk program IFLA ni sepatutnya kita bersemuka pada 28 Mac, saya ingat tarikh ni, okay, tetapi terpaksa ditunda-tunda dan dibatalkan terus buat dalam talian. Okay, kami buat dua tarikh sampai dua sesi, sambutannya sangat menggalakkan. Saya mencetus idea ni supaya DPN lain boleh buat perkara ni supaya pelajar kita mendapat sijil yang diiktiraf. Okay, next. Kalau ikut rekod sini 6,000. Next. Mungkin Pusatkan Negara boleh anjur, okay. PPM boleh anjur, janji dapat sign daripada KPM ke Menteri ke supaya layak sijil. Okay, pelajar tengok video perkongsian 4 panel macam sekarang ni, lepas tu dia ada kena jawab, lepas 80 markah dapat sijil kebangsaan. 6,496 orang menyertai. 6,496 pengawal pusat sumber seluruh Malaysia sijil kebangsaan telah dicipta. Okay. Alhamdulillah. Jadi idea ni boleh guna pakai. Tetapi kena tengok kekangan masa. Jangan terlampau banyak, sebab tu kena rujuk orang KPM, STP. Kalau semua sekolah buat nanti penat. Okay. Macam sekarang lah, GPM penat. Banyak sangat perkongsian ilmu. Tapi untuk ilmu, kita kena tengok yang saya langsung ataupun tertunda. Okay, masing-masing. Okay, next. Okey, ha, ni norma baru, terima sumbangan buku. Dulu PPAJ bagi kotak-kotak. Sekarang boleh je minta link. Okey, budak boleh akses tengok buku apa semua. Itu cara satu, norma baru. Walaupun kita dah buat lama, sekarang ni baru digunapakai. Bak kata ustaz-ustaz, sekarang ni lah hikmah dia. Duduk rumah tak tahu buat apa, ha, buka lah Pusatkan Negara punya ke, Pusatkan Negeri ke, tengok buku baca. Okey, dia ada link dia. Okey, next. Okey, sama juga Tengku Tamizi tu sahabat saya, okey. Bagi buku 1,000, dia bagi pula link. Yang sekarang zaman sekarang kita tak ambil buku dah, bagi link. Kita share lah pada anak murid kita, masuk dipinjam buku dekat Pusatkan Ustaz Ismail contoh. Next. Okey, Pusatkan Negara. Okey, kita tak pergi dah Pusatkan Negara sekarang ni COVID, takkan nak bawa anak sebagainya. Okey, suruh anak buka link Facebook sekarang, dan macam-macam perkongsian video pun ada. Okey, tanya Pusatkan Negara, inisiatif dia. Okey, norma baru ni lah cara dia, cikgu-cikgu. Okey, jalinan kita tanpa sedar. Yang ini nak buat laporan, bila budak masuk, kita buat laporan kedalaman kita. Berapa orang yang masuk link Pusatkan Negara. Okey, kena ada JK yang urus tengok bukti dia apa. Okay, next. Okey, saya cakap ke buku, tajam buku, aktiviti, contoh Bling. Bling ada jualan dalam talian buku, okey, ada sedia hadiah dan sebagainya. Itu salah satu, okey, cara norma baru. Bukan Bling lah, boleh saya cakap lain. Okey, ini jalinan besar, cikgu. Okey, dah tak apa, next. Okey, jalinan besar, saya punya inovasi PSS. Sakan kontena guna solar 2019. Okey, saya cuba buat inovasi 2 tahun sekali, satu CKFA 2015, pengurusan pengawasan sumber 2017, 2019 ialah misalkan kontena guna solar ni. Okay. Alhamdulillah dah siap. Okay. Dua jalinan besar saya ialah restoran Alip yang menyumbang kontena tu, dan syarikat Puma Solar Power yang menyumbang solar atas kontena. Next. Okey, ini dah siapnya. Okey.
dalam tu konsep superhero dan komik saja. Okay. Warna merah mestilah warna kegemaran. Azam komik ialah sempena nama pengetua kedua kami yang sekarang sudah berpindah. Pengetua pertama kami Haji Sekini dinamakan pada pusakaan. Okay. Untuk komik, Azam komik, komik ni ialah community library. Sebenarnya cita-citanya memang dah ada jadual ibu bapa, ibu-ibu yang jaga library ni setiap hari 2 jam kan, okey, satu buku sumber 2 jam ada jadualnya, tetapi bila COVID ni semuanya hanya tinggal catatan dulu setakat ni, kita tak boleh beroperasi lagi. Tapi ini dah community, okey, idea Cikgu Prasad community library saya aplikasikan kepada kontena di Padang, okey, untuk pelajar petang yang datang awal dan ibu bapa yang menunggu anak boleh terus masuk dan baca santai lah. Okay. Next. Tu jalinan eh. Besar. Okay. Lautan antarabangsa. Cikgu boleh buat jalinan. Saya percaya semua sekolah benda biasa buat lawatan. Tak kisahlah cikgu bawa anak ke siapa ke, bawa anak murid terpulang masing-masing. Okay. Tapi untuk SS mesti pergi perpustakaan sekolah atau awam sebagai mendapatkan bukti kita pernah sampai jaringan kita semua. Kami pergi dan siap bawa buku lagi semua. Walaupun buku bahasa Melayu, hantar ke Thailand, hantar ke Indon. Okay, next. Mana tahu PPM nak buat lawatan, jemput-jemputlah GPM ni. GPM sebenarnya di kaki jalan. Okay, misalkan pergi Singapura. Next. Okey, pergi Indon, kita pergi Batam, Tanjung Pinang dan sebagainya. Kita pergi Vietnam. Okey, next. Tony patut Brunei, Jepun, Aceh, tak dapat. Okey, jaringan antarabangsa, cikgu tidak perlu bawa pelajar kecuali dengan ibu bapa, sebab saya berpengalaman bawa budak kadet, budak bola tampar ke antarabangsa, keluar negara, risiko yang sangat tinggi. Jadi saya tak nak pening kepala untuk lawatan antarabangsa ni, jadi cukup bawa cikgu dengan staff PSS sebab dia hanya sekadar sekeping CJ. Okey, dan CJ penyertaan. Semua sekolah boleh buat dan pernah buat, cuma dokumentasikan. Mesti melawat ke sebuah pusakaan sekolah atau awam. Okey, kalau pergi muzium itu tak dikira jaringan antarabangsa. Okey, sebab benda berbayar dan sebagainya. Pergi tempat yang cantik, beza. Okey, mesti ada satu tempat yang rasmi. Okey, layak kursus ADP untuk lawatan penandaan aras untuk sekolah kami lah. Okey, pengetua terima. CJ jaringan antarabangsa, CJ penyertaan, disediakan, okay, mesti didokumentasi dan ada laporannya. Laporan saya cakap tadi dah, laporan bertulis, cetak masuk file, satu file lawatan antarabangsa. Kalau ikut buku pengurusan masuk sumber, galakan baca dan letak maklumat, ada bawah lawatan je, bawah lawatan nombor 4. Boleh diterima. Okay, jadi gambar letak di galeri PSS. Okay, next. Okay, jadi untuk norma baru, semua orang tak boleh pergi ke PSS. Okay. Jadi boleh tengok Facebook kami, PSS, pengawas sumber kami yang urus. Okay. 2021, dia orang tengah buat video supaya boleh tengok situasi dalam bilik-bilik. Tentu dia buat, akan buat video. Itu dia orang tengah urus lah untuk norma baru. Okay. Jadi boleh tengok dan like Facebook PSS kami. Next. Okay, diorang ada IG. IG ni biasa budak-budak lah. Budak-budak pun nak up, suka tengok IG. Kalau golongan GPM ke yang tua-tua ada Facebook je. Okay. Jadi diorang nak urus juga IG. Ini pengawasan sumber kami yang urus eh. Bukan cikgu. Okay, next. Okay, selamat menjalin dan menjaring cikgu-cikgu. Kawan-kawan semua, ini daripada saya. Pasti akan jumpa keseronokan bila buat jalinan dan jaringan. Okay. Jadi last slide saya tak ada kan? Cuma terima kasih. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh PM saya 0137242427, Cikgu Shah. Okay, boleh tengok Facebook PSS kami. Jadi itu perkongsian saya yang tak seberapa, sekolah biasa. Okay, Datin pernah datang 2-3 kali ke PSS kami. Dan secara realitinya itulah, kita tak ada bohong. Dan cerita itulah yang kami buat, kami kongsi. Kian Datin, terima kasih. Minta maaf kekasaran dari saya atau kesalahan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya Cikgu Shah. Ya, jadi syukur alhamdulillah ya. Jadi GPM kita memang rajin-rajin belaka ya. Mereka cuba buat sebaik-baiknya
untuk anak murid ya, dan untuk warga sekolah dan juga untuk orang kata warga di luar sekolah, khasnya untuk masyarakat kita. Jadi bagi soalan untuk slot Cikgu Syah, senang aja soalannya. Beri maksud jaringan dan jalinan. Beri maksud jaringan dan jalinan. Boleh tak? Cepat jawab. Jadi akak nak apa ni, bagi keputusan bagi slot yang kedua tadi, iaitu namakan aplikasi yang digunakan pakai oleh Ustaz Azlan tadi ya. Pemenangnya ialah Ismail Zanaria. Ismail Zanaria. Jawapannya Lakin Master lah ya. Bagi yang ajakan, bagi yang Cikgu Prisat, jawapannya ialah ajakan yang ke-9. Pemenangnya ialah Hanilah Ramli ya. Jadi Hanilah Ramli dan juga Ismail Zanaria, bolehlah hubungi kami nanti ya untuk untuk hadiahnya. Jadi jangan lupa cepat jawab untuk soalan Cikgu Syah. Apa maknanya ataupun maksudnya jaringan dan jalinan. Terima kasih Cikgu Syah. Ya. Okey, jadi kita dah tamat dengan 3 jejaka idaman kita ya. Mereka nak pergi masjid ya. Nak pergi, orang kata hari ini Jumaat. Sebab itulah kita mulakan dengan 3 GPM jejaka kita lah. Dan sekarang kita pergi pula kepada GPM wanita idaman pula ya. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan ya, kami juga telah menghasilkan beberapa buah buku untuk kegunaan di sekolah, bukan hanya untuk GPM tetapi untuk umum, untuk mengetahui aktiviti yang kami jalankan. Jadi insya-Allah kita akan bagi tahu buku-buku apa yang telah kami menulis dokumentasinya, sebab kita tahu bahawa documentation itu sangat mustahak dan kita telah pun memulakan menulis buku-buku khasnya untuk GPM sekolah, untuk pengurusan pusat sumber dia. Baik. Segmen kita yang keempat, ini yang nombor barulah, iaitu rak digital. Jadi akak bersama akak ialah Puan Sharifah Juliana binti Said Abdul Rahman Al Idrus ya, dan juga nama orang kata nama timbangannya di dalam Facebooknya ialah Biskut Jagung. Jadi beliau akan menceritakan kita sedikit mengenai rak digital yang memang mula dibuat oleh GPM-GPM di sekolah di dalam norma baru ini ya. Jadi Puan Sharifah Juliana ini merupakan ikon GPM Negeri Terengganu bagi tahun 2018 dan beliau bertugas di SMK Sri Nilam Kuala Terengganu. Jadi akak mempersilakan Ju, the floor is yours. Gelap pula adik akak dekat dalam gambar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan maaf sebab pencahayaan kurang sebab dekat sini satunya memang cuaca tak berapa okay sangatlah. Okay, lagi satu lampu dekat sini dah pasang lampu dah tapi gelap juga. Okay, takpelah. Okay, yang penting boleh tengok dekat slide tu. Okay, saya tajuk saya rak digital. Okay, next slide. Saya kena laju-laju ya sebab saya takut masa tak sempat. Okay, slide kedua. Sedikit saya kaitkan dengan Plan Strategi Pendidikan Digital 2020 hingga 2025. Okay, seiring dengan keperluan pendidikan digital negara dan seiring dengan revolusi industri keempat. Okay, dan kita, sekarang ni revolusi industri keempat ni kita berada di bawah sistem fizikal cyber. Okay, penekanannya adalah lebih kepada keberhasilan fizikal dan digital. Jadi pusat sumber kita juga ni adalah salah satu unit yang turut memainkan peranan dalam memastikan strategi pendidikan digital negara kita dapat kita realisasikan. Okay, jadi peranan pusat sumber kita antara tidak langsung kita dapat bantu sekolah dalam usaha meningkatkan pembelajaran dengan membudayakan keterhubungan,
kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis dalam persekitaran yang kaya teknologi. Okay. Selaras dengan keperluan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk melahirkan insan seimbang yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Okay, jadi ini antara peranan kita di pusat sumber sekolah. Okay, next slide. Okay, di bawah pelan strategi pendidikan digital ni, kita berada di bawah domain yang keempat, iaitu persekitaran yang mengupayakan. Okay, di mana strategi kita adalah untuk mereka bentuk semula ruang pembelajaran serta menyediakan kemudahan dan teknologi yang mengupayakan akses dan penggunaan. Okay, jadi apa yang kita nak lihat daripada sini adalah keberhasilannya, iaitu kita nak lihat adanya peningkatan di sekolah kita yang mampu mengupayakan pendidikan digital. Mungkin tak sepenuhnya lah, tapi sebab kita punya plan strategi yang dikeluarkan ni untuk tempoh 5 tahun, jadi kita bermula secara beransur-ansur. Okay? Dan bidang fokus kita pusat sumber ni adalah di bawah sumber yang pelbagai. Okay, sesuailah dengan fungsi kita pusat sumber sekolah menyediakan keperluan sumber untuk warga sekolah. Okay, next slide. Okay, dan apa inisiatif kita dalam menjayakan era pendidikan digital? Okay, salah satunya adalah saya kaitkan dengan apa yang tengah viral sekarang dalam kalangan GPM, iaitu kita bantu dalam menyediakan kemudahan sumber bacaan. Okey, sebelum ni kalau di pusat sumber kita, kita memang dah ada banyak koleksi buku fizikal. Okey, dan buku fizikal ni kita boleh akses capaiannya melalui kunjungan ke pusat sumber lah. Tapi memandangkan sekarang ni kita berada dalam suasana norma baharu, okey, di mana pelajar kita dan guru dia punya peratus kunjungan tu sangat berkurangan sebab kita ada SOP yang kita perlu ikut. Jadi lebih sesuai untuk kita sediakan kemudahan dari segi sumber buku elektronik. Okay? Dan yang viral sekarang ni adalah rak digital. Jadi ni adalah salah satu daripada inisiatif kita untuk kita pelbagaikan lagi bahan sumber untuk pelajar kita dan juga untuk guru kita. Okay, next slide. Okay, antara rak digital dengan rak maya. Okay, saya pernah kongsikan sebelum ni, saya dapat daripada seorang yang saya anggap guru kepada saya juga, Munshi Dewan Muhammad bin Musib. Okay, beliau mengatakan rak digital ni adalah persembahan secara teknologi digital. Okay, dan kita lebih menekankan kepada untuk rak digital ni, kita lebih menekankan penggunaan istilah ni sebab ia lebih menjelaskan fungsinya sebagai rak digital. Okay, manakala rak maya pula, istilah ni dia lebih memberi penekanan kepada era ciptaan, dan maksud rak maya ni dia lebih terarah kepada alam maya ataupun teknologi maya. Jadi penggunaan dia di situ agak umum. Jadi dalam suasana, dalam konteks teknologi masa kini, lebih sesuai kalau kita nak gunakan istilah rak digital. Okay, okay, next slide. Okay, sedikit info ataupun maklumat macam mana kita nak bina buku digital. Okay, sebelum kita masuk ke rak digital. Okay, buku digital kalau kita nak guna, kita boleh sama ada kita nak bina secara atas talian ataupun kita nak gunakan perisian. Okay, perisian ni maksudnya kita kena download dan kita kena pasang dekat komputer kita sebelum kita guna. Kalau laman sumber ni ataupun laman laman sesawang ni, kita boleh buat secara atas talian. Okay, antaranya yang ada dekat sini bookcreator.com, yang glamour anyflick.com, issue.com, flicksnap.com dan jomac.com. Okay, kalau yang book creator ni
dia menarik juga book creator ni sebab dia lebih kepada kita buat sendiri bahan tu. Okay, book creator ni cikgu-cikgu boleh explore lah. Saya tak boleh nak tunjuk semua dekat sini. Tapi book creator ni sebenarnya account percuma dia, dia boleh, kita boleh cipta 40 buku untuk satu library. Okay, maksudnya dia ada aplikasi dekat dalam tu, kita boleh cipta buku digital kita. Okay, dia berbeza dengan yang cikgu lihat dalam Flip HTML ataupun ini Flip semua tu. Okay, jadi cikgu boleh layari laman web bookcreator.com ni dan cuba explore. Okay, dan register untuk dapatkan penggunaan 40 buku percuma tu. Okay, dan untuk perisian ni saya ada kongsikan sebelum ni. Perisian ni cikgu boleh muat turun daripada laman dia Mobishow PubHTML5 dengan Flip PDF Pro. Okay, ni antara perisian yang kita boleh guna untuk kita bina buku digital. Okay, Flipbook kita. Dan semua ni kita kena gunakan bahan dalam format PDF. Okay, okay, next slide. Okay, saya nak kaitkan sedikit dengan aplikasi rak digital dalam portal delima. Okay, mungkin ada dalam kalangan kita yang kurang perasan lah dalam portal delima pun sebenarnya ada sumber daripada perpustakaan negara. Okay, kita boleh promotkan penggunaan pusat sumber dalam portal delima ni kepada pelajar kita sebab bahan dekat dalam tu memang sepenuhnya percumalah sebab kita boleh, kita memang akses di bawah perkhidmatan perpustakaan negara. Jadi caranya, okay, macam biasa cikgu masuk ke alamat portal delima, okay, Digital Educational Learning Initiative Malaysia ni, dan cikgu klik log masuk. Okay, ni step yang biasa saja bila kita login. Okay, untuk portal delima pun dia gunakan site yang dibina daripada Google Site. Okay, okay, next slide. Okay, saya pasti cikgu-cikgu semua memang dah arifkan dengan penggunaan portal delima ni sebab kita biasa guna untuk aktiviti PDPR kita dengan pelajar. Okay, di bawah kategori cikgu boleh pilih murid, guru ataupun sekolah. Okay, kalau cikgu nak promotkan kepada murid, pastikan murid kita masuk di bawah kategori murid. Dan yang saya tunjuk ni adalah di bawah kategori guru. Okay, dan bawah paparan menu guru tu yang nombor tiga tu, salah satunya adalah pusat sumber. Okay, yang ikon nombor lima tu bawah kategori pusat sumber di mana bahan sumbernya di muat naik daripada laman pnm.overdrive.com. Okay, bila cikgu klik dekat ikon nombor lima tu akan terpapar seperti slide yang seterusnya. Okay, cuba slide seterusnya. Okay, slide seterusnya ni paparan daripada laman pnm.overdrive.com. Okay, daripada yang ikon nombor 5 tadi, maksudnya dia akan bawa kita direct ke laman pnm.overdrive.com. Jadi dekat dalam ni memang ada banyak kategori buku. Yang saya petak kuningkan tu, ni dia bawah kategori best of non-fiction. Okay, kategori buku non-fiction yang paling menarik lah. Okay, dan saya kotak merah yang saya besarkan tu, cikgu boleh tengok dekat situ. Untuk setiap tajuk tu, dia ada bagi tahu jenis bahan tu. Okay, yang atas tu dia tulis available, maksudnya bahan tu ada dan boleh dipinjam. Okay, dan bawah tajuk tu, by Malala tu pengarang dia. Okay, jenis audiobook. Maksudnya buku I Am Malala ni adalah buku jenis audiobook. Dan borrow maksudnya boleh dipinjam. Okay, yang sebelahnya how to photograph everything tu adalah kategori e-book. Okay, dan cikgu boleh pilih nak buku jenis audiobook ataupun e-book. Okay, dan nak pinjam maksudnya nak baca kena borrow dulu. Okay, dan tiga titik di bawah gambar buku tu, okay, dia ada read a sample, view details, add to history,
You may, okay, tu ada lagi lah. Okay, jadi ni kalau kita nak tengok sampel ataupun konten daripada buku tu, cikgu boleh klik dulu read the sample sebelum kita buat borrow. Okay, next slide. Okay, bila kita klik borrow, dia akan masuk ke laman untuk login ni. Maksudnya kita kena sign in dulu untuk membolehkan kita pinjam buku tu. Nak sign in dia ada dua cara. Sama ada kita guna account New Pustaka ataupun kita guna library card number kalau kita ada kat library lah di bawah PNM tu. Jadi macam kita boleh daftar secara atas talian je melalui laman New Pustaka. Dan kalau, okay, tengok gambar kartun ni, kalau kita belum mendaftar sebagai ahli New Pustaka, okay, ataupun kalau pelajar kita belum mendaftar sebagai ahli New Pustaka dan kalau mereka tak tahu macam mana nak daftarkan sendiri, jadi kita sebagai GPM boleh kumpulkan maklumat pelajar kita yang kita nak daftarkan sebagai ahli New Pustaka tu dan kita hantar permohonan serentak untuk semua pelajar kita kepada pegawai PNM yang bertugas. Okay, yang ni saya pun ada sharekan template untuk pendaftaran secara bundle ni dan saya juga dah kongsikan alamat email pegawai yang in charge tu. Okay, pegawai yang in charge tu nama dia Puan Syuhada. Jadi cikgu boleh isi template tu dan emailkan template tu kepada pegawai tu dan dia akan proses lah dan dia akan hantar balik kepada cikgu maklumat pendaftaran tu berserta dengan nombor login dan password setiap pelajar kita. Okay, next slide. Okay, yang tadi tu serba sedikit lah. Kalau kita nak guna aplikasi rak digital yang tersedia ada dalam portal Delima. Okay, yang ni pula kalau kita nak bangunkan sendiri rak digital kita. Okay, saya ada tunjuk dua cara. Yang pertama dekat sini, kita gunakan aplikasi Google Site. Okay, Google Site ni maksudnya dia lebih, dia macam bentuk laman sesawang. Okay, jadi saya tak tunjuk step by step lah sebab masa kita sebenarnya tak berapa nak panjang. Jadi cuma nak tunjuk secara ringkas saja. Okay, alamat Google Site tu. Ni pun saya tak lengkapkan sepenuhnya, cuma sekadar memberi percambahan idea lah kepada cikgu. Okay, jadi di bawah rak digital ni, okay, di bawah tab rak digital. Okay, Cik Amira boleh klik dekat rak digital. Okay, di bawah rak digital ada laman fiction, bukan fiction, audiobook, read aloud, storybook. Okay, kalau cikgu nak tambah lagi jenis bahan tu terpulang kepada cikgu. Sebab yang ni sebagai contoh saja. Cuba cikgu tengok bawah kategori audiobook contohnya. Okay, ni untuk bahan audio. Okay, bahan audio cikgu boleh masukkan apa koleksi audiobook yang cikgu ada tu. Koleksi ni cikgu boleh dapat secara online saja. Macam saya ni, saya embed terus daripada Google Drive, okay, dan linkkan dengan site ni, okay. Semua bahan yang saya gunakan dalam ni saya simpan dalam Google Drive sebab dari segi nak access tu mudah dan dari segi kita nak simpan, nak update pun senang. Okay, ini salah satunya. Jadi cikgu boleh create lah ikut kreativiti cikgu. Nak masukkan juga aktiviti interaktif pun boleh. Okay, aktiviti interaktif tu terpulang kepada cikgu. Cikgu nak buat laman kuis ke, cikgu nak linkkan dengan laman game education ke. Okay, ni atas kreativiti cikgu. Kita tahu apa keperluan pelajar kita. Okay, jadi cikgu boleh access lah dan cikgu boleh explore dan access. Okay, rak digital cuba tengok bawah novel, fiction. Okay, bawah fiction ni pun sama. Okay, bahan ni memang saya dapat secara online saja daripada satu laman. Jadi saya save dalam Google Drive
dan kita embed masuk dalam ni. Jadi pelajar boleh pilih buku mana yang dia orang nak baca, tapi banyak dalam koleksi English lah sebab laman tu banyak sumber e-book dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi cikgu boleh cubalah nanti, dan saya pasti ramai dah sebenarnya GPM yang buat Google site untuk library ni. Okey. Okey, kita tutup yang ni, kita ke seterusnya, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya. Okey, yang ni pula saya bangunkan rak digital ni guna aplikasi Google Slide. Okey, yang ni pun saya dah pernah share sebelum ni. Okey, cuba Cik Amirul klik. Klik up, okey. Cik Amirul klik je mana-mana ruang kosong dalam gambar tu. Okay, dia tak boleh link. Oh, dia tak boleh, tak apalah. Yang Google Slide depan sekejap Cik Amirul, slide yang depan. Slide yang sebelumnya. Okay, yang Google Slide ni kaedahnya tak yang sebelumnya. Slide yang sebelum, okey. Yang selepas yang ni. Okey, yang Google Slide ni kaedahnya sama macam cikgu buat guna perisian PowerPoint. Okey. Cuma yang ni bila kita nak link antara satu slide dengan satu slide ataupun bila kita nak link antara slide yang menu ni dengan slide bahan tu, kita kena kuasai hyperlink. Okey, sebab benda-benda ni pergerakan antara satu slide tu, antara pautan tu, antara bahan tu ke slide yang berikutnya tu, dia bergantung sepenuhnya kepada hyperlink kita. Okey, sama juga macam Google Site tadi. Google Site tadi pun sebenarnya kita kena kuasai juga hyperlink. Okey, sebab kita memang perlukan link antara bahan tu untuk kita masukkan dalam site kita tu, sama ada kita nak copy ataupun kita nak gunakan kaedah embed. Okey. Okey, yang ni next slide. Yang ni saya terpaksa tunjuk sikit saja secara laju. Okey, dalam rak digital guna Google Slide ni, okey. Sedikit tentang hyperlink. Hyperlink tu macam mana kita nak hubungkan satu bahagian dalam slide, file ataupun program ataupun daripada mana-mana laman sesawang dengan bahagian pada slide kita tu. Okey, itu maksudnya hyperlink. Bila kita klik satu text box ataupun gambar, dia akan automatik lompat kepada bahan sumber tu. Okey. Apa yang kita boleh hubungkan? Kita boleh hubungkan file, objek, aplikasi, dokumen, laman sesawang dan sebagainya. Okey, apa-apa sahaja asalkan dia ada alamat pautannya. Okey, dan fungsi dia dia nak memudahkan pengguna atau pengunjung, okey, untuk menelusuri pelbagai informasi yang tersimpan dalam satu laman dan menghubungkan antara dokumen HTML. Okey, dan fungsi hyperlink ni adalah sebagai penghubung antara file ataupun dalam satu file. Maksudnya kita boleh linkkan antara dua file ataupun kita boleh linkkan dalam file yang sama. Maksudnya slide dalam file yang sama ataupun teks daripada kandungan file yang sama. Okey. Dan manfaatnya untuk kita buat shortcut, untuk kita nak lompat ataupun kita nak buka dokumen yang disimpan tu secara pantas. Okey, tu manfaat hyperlink. Okey, ni secara ringkas saja tentang hyperlink. Okey, next slide. Okey, ni step dia lah. Okey, saya pasti GPM pun ramai yang dah kuasai macam mana nak buat rak digital guna aplikasi Google Slide. Okey, jadi daripada apa? Aplikasi Google yang banyak dekat desktop Google tu, kita boleh klik pada Google Slide. Okey. Okey, next slide. Bila klik Google Slide, akan terpaparlah seperti
slide yang berikutnya. Okey. Dan kita nak mulakan presentation yang baru, kita kena mulakan daripada blank. Okey. Klik pada blank. Next slide. Okey, bila kita klik blank akan terpapar paparan seperti yang cikgu lihat pada skrin. Okey. Nombor 6 tu untitled presentation sebab kita belum bagi tajuk. Okey. Bila kita save dia automatic, biasanya dia akan keluar ikut tajuk yang kita save lah. Okey, dan nombor 7 ni slide yang kita nak jadikan sebagai menu. Cikgu boleh design lah slide tu, slide tu macam mana ikut kreativiti cikgu. Okey, next slide. Okey, seterusnya ni macam saya guna gambar yang saya dah design di Illustrator. Okey. Kalau cikgu nak guna gambar yang selain daripada yang cikgu dah simpan dalam komputer, okey, daripada menu insert, cikgu klik pada image, cikgu boleh search the web. Maksudnya cikgu boleh cari secara online daripada web ataupun cikgu boleh upload daripada daripada Google Drive, boleh ambil daripada Photos, okey, boleh masuk ikut URL ataupun boleh ambil dari kamera. Okey, yang paling mudah dekat sini bagi saya adalah upload from computer sebab benda tu dah ada dalam storan komputer kita. Okey, next slide. Okey, yang ini gambar background kita. Jadi cikgu boleh create lah ikut kreativiti cikgu. Okey, next slide. Saya terpaksa laju ya sebab saya takut Dr. Zurida tak sempat nanti semua nak pergi solat. Okey, seterusnya, okey, yang ni untuk kita masukkan teks, okey, pada gambar background tadi yang petak-petak tu belum ada teks. Jadi kita kena insert text box dulu, okey, dan kita type lah. Macam saya sekarang ni, saya buat ikut pengkelasan DUI. Jadi setiap petak tu saya taip dengan nombor pengkelasan bermula daripada 0 hingga 900. Okey. Setiap petak tu kita ikut step yang sama. Okey, next slide. Okey, yang ni bila kita dah siap taip semua, kita nak buat hyperlink. Okey, bila kita nak buat hyperlink, kita kena klik pada text box yang kita insert tadi. Okey, kita klik text box, automatik dia akan terkeluar dekat screen cikgu tu. Petak-petak kecil yang biru-biru tu maksudnya kita dah select text box tu. Okey. Lepas kita select text box tu, kita ambil menu insert dan klik link. Okey. Link untuk kita cipta pautan antara text box tu dengan slide yang terkandung bahan buku kita. Okey. Jadi inilah teknik yang kita kena kuasai. Okey, teknik hyperlink. Okey, next slide. Okey, slide yang cikgu nak buat tu sama ada cikgu boleh add new slide dalam presentation yang sama ataupun cikgu boleh buat presentation yang baru untuk setiap pengkelasan tu. Okey, itu terpulang kepada cikgu. Kalau nak guna presentation yang sama, tak jadi masalah. Okey. Yang ni bila kita nak masukkan gambar kita punya buku. Okey. Bila kita nak masukkan gambar buku dalam ni, kita nak bagi menarik lah. Jadi kita kena insert dulu. Macam saya ni, saya masukkan gambar cover depan buku tu. Okey. Gambar cover depan buku ni sama ada cikgu dah save siap-siap gambar dia dalam komputer ataupun cikgu boleh snap sahaja gambar tu daripada file PDF bahan tu. Okey, kalau nak snap, cikgu boleh guna aplikasi screen recorder. Okey, aplikasi screen recorder ni dia boleh snap gambar screen kita dan kita boleh cut ikut ruangan mana yang kita nak lah. Okey, dan cikgu sesuaikanlah saiz gambar tu dengan rak yang kita dah bina dalam gambar latar tadi. Okey, kalau cikgu rasa nak gambar cover tu besar, cikgu punya para rak tu cikgu boleh kurangkan. Macam dalam ni saya letak 4. Jadi bila kita letak gambar cover ni, dia akan jadi kecil sikit lah. Okey, okay, next slide. Okey, yang ni kita nak masukkan link untuk cover buku tu. Okey.
sama juga step dia macam yang sebelum ni. Okay, kita kena select dulu cover buku tu. Okay, lepas kita select, kita kena klik icon insert link. Okay, dan kita kena dapatkan alamat pautan kepada bahan kita ni. Okay, kalau kita simpan bahan kita ni dalam Google Drive, kita kena dapatkan dulu link bahan kita ni dalam Google Drive. Okay, dan link tu lah yang kita akan masukkan dalam petak link yang saya bulatkan dengan warna hijau ni. Okay, kita masukkan alamat tu dekat situ dan kita klik apply. Kalau slide in this presentation, kita nak linkkan dengan slide dalam presentation yang sama. Okay, kalau kita nak pautkan dengan link daripada sumber yang lain, cikgu kena copy dia punya alamat pautan tu dan klik apply. Okay, barulah dia akan terpapar seperti slide yang berikutnya. Okay, okay, yang ni cara kita nak dapatkan link lah. Okay, daripada yang sebelah ni, okay, yang koleksi 1, 2 sampai 9 ni, ini adalah koleksi bahan e-book. Okay, bahan e-book ni saya ambil daripada laman Monkey Pen. Okay, dia koleksi buku cerita kanak-kanak. Dia memang bagi secara percuma ada 50 buah file PDF. Okay, dan kita nak dapatkan link dia, kita klik pada file tu. Memang kita kena buat satu-satu lah. Kalau kita nak share satu folder tadi, kita yang tu kita guna embed. Okay, kita ambil link dia dan kita copy link kepada setiap bahan tu. Bila dah ada link, akan keluarlah ikon dua, gambar dua orang dekat tepi nama file tu. Tu maksudnya kita dah buat sharing. Okay, next slide. Okay, bila kita nak dapatkan link untuk bahan tu, kita kena pastikan, okay, mula-mula akan keluar petak kuning ni dulu. Okay, kita kena klik dulu dekat get link tu ataupun kita klik change. Dan dekat get link ni, kita kena pastikan yang dalam kotak biru tu, kita kena pilih anyone with the link. Maksudnya semua orang yang dapat link tu, dia akan dapat buka bahan ni. Kalau kita tak ambil yang ni, mungkin dia akan terhad kepada pengguna email yang tertentu sahaja. Okay, jadi pastikan cikgu dah setting yang biru ni, anyone with the link dengan viewer ni, baru cikgu klik copy link dan klik done. Okay, jadi alamat yang copy link ni lah yang cikgu paste dalam gambar buku tadi, dekat pautan untuk gambar buku tadi. Okay, next slide. Okay, kalau kita nak tengok buku kita tu dah ada hyperlink ataupun belum, okay, kita klik saja pada gambar buku tu, akan terpapar dekat bawah dia pautan kepada buku tu. Macam gambar ni, pautan ni online.mobisu.com. Sebab buku ni saya buat flipbook guna aplikasi Mobisu, jadi dia akan keluarlah hyperlink daripada Mobisu ni untuk buku tu. Okay, maksudnya hyperlink cikgu tu dah berjaya lah. Tapi kalau cikgu copy paste daripada bahan lain, cikgu kena check juga. Takut bila cikgu klik pautan tu, dia akan keluar bahan sumber yang lain. Okay, jadi cikgu kena test jugalah pautan yang cikgu guna tu, supaya bila pelajar klik gambar buku tu, dia keluar buku yang sama seperti yang dia lihat pada gambar tu. Okay, maksudnya kalau macam ni, apa yang cikgu nak share dengan pengguna tu kira dah berjaya lah. Okay, next slide. Okay, dan ni yang kita boleh letak dalam rak digital kita, kalau yang dalam Google Slide ni, okay, cikgu boleh masukkan buku elektronik, okay, video, audio, cikgu boleh pautkan ke laman sesawang yang lain. Cikgu, yang ni contohnya, cikgu nak pautkan dengan perkhidmatan akhbar atas talian. Okay, cikgu boleh ambil link dia. Cikgu nak pautkan dengan aplikasi quiz, aplikasi Google ataupun mana-mana aplikasi lain atas talian, cikgu boleh semua ni cikgu boleh masukkan dalam aplikasi Google Slide cikgu tadi, untuk rak digital Google Slide cikgu. Okay, sebenarnya tak ada masalah sebab dia menggunakan konsep hyperlink. Okay, dia link berpandukan kepada alamat pautan tu. Okay, okay, next slide.
Okey, macam video, video kalau cikgu tak nak muat turun dan save dalam cikgu punya Google Drive, cikgu boleh copy terus link video tu. Cikgu ambil sumber daripada mana? Daripada, kalau daripada YouTube, cikgu ambil alamat pautan daripada YouTube untuk video tu dan cikgu gunalah alamat tu. Kiranya cikgu bila pelajar klik, dia akan automatik link ke file tu di YouTube. Okey, bukan daripada cikgu punya Google Drive. Okey, cikgu boleh pilih. Okey, yang ni salah satu daripada laman di mana kita boleh search bahan e-book secara percuma. Okey, pdfdrive.com sebenarnya ada banyak lagi kalau cikgu Google. Ni antaranya lah yang paling banyak sekali koleksi. Koleksi ni sebenarnya berubah setiap hari. Kalau cikgu buka hari ni, dia bukan lagi 75,482,000. Dia dah bertambah. Okey. Dan cikgu boleh search apa sahaja bahan buku dekat sini. Memang kebanyakannya cikgu boleh dapat dekat sini. Okey. Terbitan lama ada, terbitan baru pun ada. Okey. Ni antara salah satu sumber lah. Cuma bahan dalam ni, dia punya bahan banyak dalam bahasa Inggeris. Okey, tapi tak salah kalau kita guna bahasa Inggeris kan, sebab kita boleh, peranan kita juga dalam MBM MBI dekat sekolah kan. Kita bantu pelajar mempertingkatkan lagi kemahiran bahasa Inggeris mereka. Okey. Jadi cikgu boleh cubalah dekat sini. Okey, next slide. Okey, Dayani macam mana nak kongsikan pautan rak digital? Okey, bila cikgu dah siap bina rak digital pada Google Slide cikgu, okey, cikgu kena publish dulu. Okey, macam mana cara nak publish? Cikgu pergi ke menu file. Okey, pada menu file tu ada satu arahan publish to the web. Okey, cikgu klik publish to the web, akan terpapar pop-up message seperti dekat sebelah anak panah kuning ni. Okey, pop-up message publish to the web ni sama ada cikgu nak copy link ataupun cikgu nak guna kaedah embed. Okey, macam saya, saya ambil link ya, yang saya petakkan dalam petak merah ni, saya copy link ni dan link ni lah yang saya share dengan pelajar saya. Okey, link ni mungkin panjang, jadi cikgu boleh pendekkan guna aplikasi untuk kita pendekkan alamat lah, gg.gg ke terpulang lah. Okey, dan setiap kali kita update slide kita, okey, automatik apa yang kita update tu akan masuk dalam link kita ni. Maksudnya setiap kali kita update, kita tak perlu publish. Okey, sebab dia automatik dah akan masuk. Jadi tak ada masalah kita update, pelajar kita memang akan dapat bahan yang kita update tu. Okey, tak perlu kita publish berulang kali sebab dia konsep secara atas talian. Okey, tu kelebihan Google Slide lah. Okey. Jadi cikgu boleh cuba gunalah. Saya pasti cikgu-cikgu semua ada kreativiti yang tersendiri. Apa yang saya kongsikan ni sekadar untuk memberi percambahan idea saja, sebab saya sendiri pun sambil-sambil kongsi ni sebenarnya sambil-sambil explore. Kadang-kadang kita guna kaedah cuba jaya, kita cuba klik macam ni tak boleh, kita klik pula macam kita guna pula cara yang lain. Okey, jadi memang kena guna kaedah tu lah. Okey, sambil kita rujuk pada kawan-kawan kita yang memang dah buat banyak perkongsian tentang rak digital ni. Okey, jadi yang saya kongsikan tadi ada tiga yang cikgu boleh share dengan pelajar. Okey, pusat sumber dalam platform Delima, okey, direct dengan PNM Overdrive. Okey, yang kedua tadi cikgu boleh bina Google Site. Kalau Google Site ni sebenarnya fungsi dia lebih banyak sikit lah daripada Google Slide ni. Okey, terpulang kepada cikgu, cikgu suka nak tengok dia punya penampilan tu macam mana, Google Site ataupun Google Slide. Okey, kalau Google Slide dia memang hanya bentuk macam slide, sekeping saja. Okey, dan dia bergerak pun antara slide ke slide. Kalau Google Site tu dia meluas sikit lah saya fikir. Okey, jadi cikgu boleh pilih lah dan cikgu boleh cuba. Kalau nak buat tiga-tiga pun tak ada masalah. Okey, sambil cikgu buat tu sambil cikgu asah kemahiran cikgu dalam ICT. Okey, sebab benda ni kalau kita tak buat, kita akan
lupa. Okey, benda ni kita memang kena sentiasa cuba. Bila kita cuba, automatik kita dapat ingat step dia satu demi satu. Okey. Okey, dan jadi next slide. Okey, sekian sahaja daripada saya. Okey, dalam apa-apa situasi kita, sebenarnya kita memang sentiasa dalam proses pembelajaran. Kita dalam mood pembelajaran. Okey, kita sedih, kita gembira, kita kecewa, apa sahaja keadaan, sebenarnya dalam situasi hidup ni kita sebenarnya sedang belajar sesuatu. Okey, jadi itu jangan dia stop. Dia tadi ya. Daripada adik akak Syarifah Juliana ya. Nama glamournya Biskut Jagung. Dan memang teknikal sikit lah ceritanya, tetapi kena tahulah ya, GPM kena tahu ya, bagaimana nak membinanya. Bukan hanya GPM, cikgu-cikgu kita pun semua di sekolah sudah mulakan orang kata rak digital ini ya, untuk dokumen-dokumen sekolah, untuk buku-buku teks ya. Jadi kita ibu bapa pun kena tahu, sebab kita yang nak tunjuk kepada anak kita, nak bawa pada anak kita buku-buku itu, dan bagaimana kita hendak berkongsi buku-buku itu ya. Jadi soalan bagi daripada panel 4 kita, dengar tak tadi apa yang beliau cakap? Soalannya, berapakah harga promosi langganan package ProFlip HTML5 untuk setahun? Ya, berapakah harga promosi langganan package ProFlip FLIP ya, HTML5 untuk setahun? Berapa USD-nya? Tadi apa ni, Biskut Jagung dah bagi tahu. Cepat jawab ya. USD berapa? Berapa harganya ya? Untuk package ProFlip HTML5 untuk setahun. Bagi untuk soalan ketiga, bagi slot tiga tadi yang Cikgu Syah punya. Apa itu maksud jaringan dan jalinan? Jadi pemenangnya ialah Karya Mel. Karya Mel. Nanti hubungilah kami untuk hadiahnya ya. Baik, terima kasih Juliana. Dan sekarang kita pergi kepada segmen yang terakhir ya. Jadi yang ini nanti kena buat orang kata alhamdulillah express lah ya, tapi tak apa, adik kita ni memang cakap laju aja. Dia cakap laju tapi kita boleh faham ya. Iaitu Dr. Zurida Hanim binti Muhammad Khair. Ikon GPM Kedah bagi 2019. Guru Cemerlang GPM SMK Sultanah Bahiyah Al-Ustaz Kedah. Kita pergi balik ke Kedah. Tadi kita pergi Baling, lah ni kita pergi ke Al-Ustaz pula. Jadi itu dia adik comel akak ya. Jadi dengan tidak melengah masa, ibu bapa kena dengar ya, sebab macam mana kita menguruskan nilam ya, atas talian untuk anak-anak kita, bagaimana mereka nak merekodkannya ya, bacaan mereka dalam masa norma baru ini. Jadi adik akak, dipersilakan Dr. Zurida Hanim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datin selaku moderator. Sebentar tadi kawan-kawan dah bawa jaringan, jalingan, community, green screen, dan kita juga belajar berkenaan dengan rak digital. Hari ini saya bawa kembali anda semua back to basic berkenaan dengan program nilam atas talian. Okay, next. Sebenarnya program nilam terhasil setelah kita mengalami krisis amalan membaca. Di Malaysia, ramai kita ada pembaca reluctant reader, iaitu mereka yang boleh membaca tapi tidak mahu membaca. Maka Kementerian Pendidikan Malaysia, kalau pada slide ini tulis Kementerian Pelajaran, dan sebab itu berdasarkan surat perkhidmatan yang lama, telah melaksanakan program nilam, iaitu akronim kepada Nadi Ilmu Amalan Membaca, yang bertujuan supaya pertama, murid suka membaca, dan yang kedua, sekolah perlu menyemai tabiat membaca. Dan program ini bukan program suka-suka, wajib disertai oleh semua murid. Saya ulangi, wajib disertai oleh semua murid dan direkod dalam PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum.
Oleh itu, sekolah perlu menyemai tabiat membaca dan pengetua perlu memainkan peranan sebagai pemimpin literasi menggerakkan seluruh warga sekolah supaya wujudnya amalan membaca. Okay, next. Sehubungan dengan itu, kita telah mula melaksanakan program NILAM pada tahun 1999 dengan memulakan di peringkat sekolah rendah, dimulakan dengan tahun 1 dan di peringkat sekolah menengah dimulakan dengan tingkatan 1 dan telah pun dikeluarkan surat perkeliling iktisas bilangan 13/1998 di mana sekolah perlu membentuk satu mekanisme pelaksanaan aktiviti membaca dan kemudian disusuli dengan surat perkeliling iktisas 1/2005 garis panduan memantapkan budaya membaca. Oleh itu, saya sarankan JPM yang menjadi penonton dalam seminar ini, webinar ini supaya dapatkan punca kuasa untuk melihat kembali back to basic, ya, bagaimana pelaksanaan NILAM dalam konteks sekolah. Dan mulai pada tahun 2017, selaras dengan pembelajaran abad ke-21, kita telah berubah daripada hanya sekadar melaksanakan pembacaan dalam bentuk buku fizikal semata-mata, tetapi kita telah berubah dengan ditambah bahan bukan buku dan juga bahan digital. Dan kemudian pada 5 Ogos 2019, telah ada surat siaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa sekolah bebas memilih apa jua format perekodan NILAM ikut tahap dan persekitaran sekolah. Jadi ini bergantung kepada persekitaran sekolah itu bagaimana nak stimulatkan balik program amalan membaca di peringkat sekolah. Okay, next. Kita lihat berkenaan dengan tahap pengiktirafan. Okay, tahap pengiktirafan sekolah rendah dan sekolah menengah adalah berbeza. Okay, kalau lihat di situ, pelajar diberi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang dan seterusnya 5 bintang. Dan jumlah bacaan ini bukan dikira ikut tahun semasa tetapi dikira dari mula pelajar tersebut masuk ke alam persekolahan. Contohnya bagi pelajar tingkatan 5, jumlah bacaannya dikira dari tingkatan 1 dan ditambah dari tahun ke setahun. Jadi pada akhir persekolahan, berapakah jumlah buku yang dibaca dan perlu direkod dalam sijil berhenti sekolah. Okey, untuk menunjukkan bahawa dalam tempoh persekolahan, sekolah menengah dan juga sekolah rendah berapa jumlah buku yang dibaca. Dan jumlah accumulate ini tidak berterusan. Maksud saya di sini bila dia habis darjah 6, okey, nak masuk ke sekolah menengah dia tak boleh bawa jumlah bacaan tu sebab iktirafannya jumlah perekodan adalah berbeza. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan bahan bacaan. Next slide. Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, okay, sebelum ini kita hanya memberi fokus kepada bahan bacaan berbentuk fizikal, ya, dalam konteks ni buku fiksyen dan non-fiksyen untuk dibaca oleh anak-anak kita di sekolah. Namun begitu, selaras dengan perubahan semasa, kita juga membenarkan anak-anak kita membaca majalah, rencana, jurnal, okey, artikel, poster, komik ilmiah dan sebagainya mengikut minat anak itu sendiri. Sebenarnya dalam konteks ini kita nak mengatasi masalah pelajar yang mungkin tidak minat baca buku-buku tebal tapi dia minat membaca komik ilmiah, khususnya pelajar-pelajar yang mungkin berpencapaian yang agak rendah ataupun kita telah banyak kajian menunjukkan bahawa pelajar lelaki tidak minat membaca. Namun bila kita open bahan bacaan itu, kita mengharapkan bahawa ada perubahan kepada trend pembacaan anak-anak di sekolah. Okay, next slide. Sekarang saya nak bawa cikgu ke sekolah saya. Okey, di sekolah kami iaitu Sekolah Menengah Surabaya juga telah bersama untuk menjayakan program NILAM dengan melaksanakan program NILAM secara berfokus dan kami telah pun melaksanakan perancangan strategik NILAM, perancangan tahunan, perancangan taktikal dan perancangan operasi supaya para pelajar terlibat dalam NILAM secara 100% dan bacaan itu dilaksanakan merentasi kurikulum kerana kami ada jadual bacaan pada minggu pertama, contohnya bacaan buku berasaskan sains, minggu seterusnya bacaan berasaskan pendidikan Islam dan sebagainya, dan kita masukkan dalam jadual waktu satu waktu khas untuk program membaca. Okay, next slide.
bagaimana program ini bermula. Sebenarnya saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu apa yang telah kami laksanakan untuk mengatasi masalah pembacaan terutama sekali dalam tempoh PKP. Okey, ini adalah masalah di sekolah saya. Okey, kita meletakkan satu sasaran tetapi secara realitinya rekod bacaan murid masih lagi belum mencapai sasaran di mana tidak semua pelajar yang keluar daripada SNK Sutera Bahaya mendapat 4 atau 5 bintang. Okey, sebab kita letak target okay, 60% daripada pelajar mendapat sekurang-kurangnya 4 bintang sebelum keluar daripada SNK Sutera Bahaya. Pinjaman buku sebenarnya sangat tinggi walaupun dari tempoh PKP ini sendiri, okey, walaupun kami melaksanakan pelbagai aktiviti, okey, pinjamannya masih juga tinggi, lebih kurang 8,000 buah buku dipinjam tetapi pencapaian nilai masih kurang memuaskan. Dan data pada 1 bulan 1 2020, okay, setelah kita tolak dengan pelajar form 5 tahun lepas, hanya 49% sahaja pelajar yang mendapat bintang. Sedangkan pelajar wajib okay, mendapat sekurang-kurangnya 1 bintang untuk memperolehi markah dalam PAJSK. Dan kita telah pun merancang program gerak gempur NILAM secara tersusun. Malangnya pada bulan Mac kita telah melaksanakan PKP dan PSS terpaksa beroperasi secara SOP atau dalam bahasa biasanya PSS ditutup. Okey, kita hanya buat counter drive through saja dan kita terpaksa bergerak kepada plan B dan sebenarnya ini merupakan satu ancaman yang sangat besar. Okey, next slide. Maka bermulalah satu siri program atau sebenarnya ini adalah satu siri kajian tindakan di mana kami telah melaksanakan kit MDS yang bertujuan untuk meningkatkan peratusan murid mendapat pengiktirafan dalam program NILAM dengan memberi fokus kepada meningkatkan pencapaian murid mendapat sekurang-kurangnya 1 bintang dan seterusnya meningkatkan peratusan NILAM sekolah. Okay, next slide. Apakah yang dimaksudkan dengan kit MDS? Okay, MDS merupakan akronim bagi modul, data dan scoreboard. Okey, di mana di peringkat modul kita menyediakan rangsangan bacaan atau stimulate reading dalam bentuk video dan poster yang membolehkan kita viral dalam grup kelas, dalam Telegram, okey, dalam media sosial supaya pelajar alert bahawa mereka ada tanggungjawab membaca sekurang-kurangnya sejam atau sekurang-kurangnya 10 minit satu hari, tapi mesti membaca. Dan kemudian kita bangunkan site kit MBS bagi mengisi pelbagai bahan yang kita ada sebab sebelum ni bahan itu berada dalam keadaan merata-rata, sebenarnya kita wujudkan dalam satu Google site. Kemudian kita laksanakan data terkumpul secara sistematik menggunakan Google Form dan data itu di-sharing dalam bentuk scoreboard. Okey, dan pelajar yang mendapat 4 dan 5 bintang akan diberi sijil dan rancana sebagai pengiktirafan. Okey, next slide. Saya rasa apa yang berlaku pada kami di Sekolah Menengah Sutera Bahaya hampir sama dengan GPM yang lain apabila berlaku tempoh kawalan perkhidmatan itu merupakan satu kejutan. Okey, kerana kita tak pernah mengalami benda ini sebelum ini. Okey, jadi apabila sekolah PKP berlaku, sekolah ditutup, kita ada tempoh seminggu kalau cikgu-cikgu masih sedar di mana kita seminggu itu senggang dan kita mula mendapat arahan supaya pelajar mengisi masa terluang dengan membaca. Okey, dan saya sendiri pernah memberi taklimat atau berkongsi dengan JPM seluruh Malaysia berkenaan dengan satu webinar yang bertajuk apa tindakan JPM sepanjang tempoh PKP. Okey, jadi apabila berlaku PKP, JPM kena sit down dan fikir kembali apa peranan mereka, okey, sebelum pihak sekolah merancang jadual yang lebih kompleks dalam bentuk kelas atas talian. Jadi apa yang berlaku pada kami ialah kami membina PSS atas talian dengan membuka satu channel Telegram dan invite semua pelajar dan guru masuk ke dalam Telegram tersebut dan kita mula kongsi semua viral, semua poster yang telah pun kita dapat daripada channel-channel maksudnya channel-channel, okey, melalui pustaka, kemudian kota buku dan sebagainya. Peringkat ini masih lagi belum tersusun. Okey, next slide.
Dan apabila kita melihat bahawa COVID ini tidak berakhir sebenarnya, dia masih lagi berterusan, dan JPM perlu memainkan peranan, okay, untuk mewujudkan PSS itu dalam konteks PSS ditutup tetapi sekolah ditutup tapi PSS dibuka. Maka kami telah melaksanakan kit MBS secara lebih terancang, di mana kita ada satu modul, okay, yang mana kita, yang pertama kita melaksanakan rangsangan bacaan dengan melaksanakan poster-poster yang diviralkan, okay, hampir setiap hari melalui channel Telegram, kemudian kita viralkan ke dalam WhatsApp kelas dan sebagainya untuk stimulate dan mengingatkan pelajar bahawa mereka ada peranan sebagai pembaca. Itu adalah melalui poster. Okay, next. Modul yang kedua, kita melaksanakan video, dan di sekolah saya kami ada channel TV, okay, di mana kita upload melalui channel TV dan kita kongsikan juga dalam Telegram yang dibina, begitu juga dikongsi melalui kumpulan WhatsApp di dalam kelas supaya dapat dilihat oleh seluruh warga sekolah dan ibu bapa bahawa kita kita kata kita serius bahawa pembacaan itu adalah salah satu aktiviti yang penting. Jadi kita wujudkan video, kita upload dalam channel TV Bahaya, dan kita juga jemput, okay, penulis-penulis dan tokoh-tokoh untuk berkongsi, untuk menyeru anak-anak kita bahawa pentingnya amalan membaca, ya, sebab apa yang kita laksanakan hari ini akan membentuk kita pada masa hadapan. Okay, dan begitu juga kita ada video daripada tokoh-tokoh NILAB untuk menyeru anak-anak, untuk menyeru adik-adiknya membaca. Dari sini kita panggil semula bekas-bekas pelajar untuk buat video, untuk berkongsi pengalaman mereka sebagai pelajar SMK Serah Bahaya, dan mungkin dapat memberi motivasi bahawa mereka cemerlang kerana segalanya berpunca daripada amalan membaca. Okay. Itu adalah aspek rancangan bacaan. Okay. Next slide. Kita ada modul. Masih lagi di peringkat modul, kita bangunkan site seperti mana, hampir sama dengan seperti mana yang dibentangkan oleh Cikgu Ju Biskut Jagung sebentar tadi. Kita gabungkan semua sekali bahan dalam site, di mana di situ ada Rak Maya, ada e-majalah, e-buletin, kemudian e-akhbar dan sebagainya dalam bentuk centralized. Dan pelajar selepas membaca, dia boleh klik terus untuk merekod pembacaannya dalam Google Form. Okey, dalam tempoh mereka membaca, okey, next slide. Dalam tempoh mereka membaca, okey, kita sentiasa melaksanakan pelbagai pertandingan. Dalam konteks ini saya berkongsi, kami melaksanakan maraton merekod NILAM dan mereka menyemak kedudukan mereka, dan mereka perlu mencapai, okey, target-target tertentu supaya sebelum keluar daripada SMK Surabaya, sekurang-kurangnya mereka mencapai 3 bintang. Okay, ini antara pertandingan-pertandingan yang telah kami jalankan, iaitu merekod maraton merekod NILAM, okay, pada bulan April yang lalu sempena kempen membaca. Okay, next slide. Baik. Tadi modul iaitu rangsangan bacaan dan pembinaan site, kita bergerak kepada D iaitu data. Istimewanya apabila kita buat site, kita letakkan setiap kali bahagian page itu pelajar dapat akses terus kepada data. Maksud dapat akses terus kepada Google Form dan mereka terus merekod. Dan untuk memastikan tidak ada penipuan, kita mewajibkan semua perekodan wajib ada sinopsis. Okay? Dan mereka rekod dalam Google Form, dan Google Form itu ditransfer ke dalam data sebenar yang diminta oleh pihak pihak USTP, pihak BSTP, okay, untuk data yang lebih terancang lah. Okay, jadi dan apabila data itu kita buat pengiraan, kita wujudkan scoreboard ini, kita key in, kemudian kita hantar kembali data-data ini melalui penyelia tingkatan, dan penyelia tingkatan akan blast dalam grup-grup WhatsApp kelas.
Ha, jadi ibu bapa dapat melihat sejauh mana pencapaian anak-anak mereka. Jadi memang bila kita bless dalam grup kelas ni memang banyaklah bising. Katanya anaknya baca banyak dan sebagainya apa semua. Jadi barulah mereka kita kata lahir tinggi rendah. Ha? Ada pelajar kata dia baca tapi dia tak rekod. Sebab perekodan itu penting sebagai bukti pembacaan. Dan untuk meningkatkan lagi semangat pelajar, kita laksanakan sijil. Kita tak tunggu sampai habis, kita laksanakan sijil pelajar yang dah rekod misalnya 200 buku dalam tempoh tertentu, kita bagi sijil. Dan pelajar yang dah mendapat 4 dan 5 bintang, kita bagi lencana butang. Okay, next slide. Untuk memeriahkan lagi aktiviti, kita tidak hanya berfokus kepada pembacaan semata-mata, tetapi kita memperkasakan PSS atas talian kita ini dengan melaksanakan aktiviti pengayaan. Okay, PSS ditutup. Okay, majoriti sekolah kalau mengikut SOP, PSS ditutup. Okay, ataupun bagi PSS yang besar dibuka tetapi pematuhan SOP hingga menyebabkan pelbagai aktiviti tak dapat laksanakan. Tapi dalam konteks ini kita melaksanakan pelbagai aktiviti atas talian. Contoh, kita melaksanakan pameran bertema menggunakan pelaksanaan rak digital, pelajar baca, kemudian pelajar jawab kuis dalam Google Form yang dilaksanakan, maka selesai satu tajuk pameran bertema dan pelajar merekod dalam nilam apa yang mereka baca. Begitu juga kita laksanakan pertandingan resensi buku. Pelajar membuat video, okay, menceritakan balik apa yang mereka baca, hasil bacaan direkod dalam nilam. Malah kita juga melaksanakan infohan, kuis dan sebagainya. Jadi pelajar mencari maklumat di mana-mana. Sebenarnya semuanya berlaku atas talian. Jadi kita transferkan aktiviti yang kita laksanakan di sekolah semuanya atas talian. Dan apa yang dibaca itu perlu direkod dalam nilam. Dan biasanya pelajar dia lebih ingat sebab dalam site itu, okay, selepas satu aktiviti, terus masukkan link rekod. Okay. Okay, next. Okay, bila kita laksanakan perkara-perkara ini, sebenarnya impaknya telah berlaku peningkatan dalam tempoh 6 bulan. Okay, telah berlaku peningkatan sebanyak 9.48% okay, pelajar yang telah pun mendapat pengiktirafan dan berlaku perubahan kepada e-reading. Jika dulu pelajar memberi fokus kepada pembacaan dalam bentuk fizikal, tetapi pelajar dah pandai explore sendiri. Dan ini terbukti apabila ada pengawal PSS sendiri yang berkongsi bahan, guru-guru berkongsi bahan dengan kami pihak PSS untuk di-upload, untuk dibaca oleh semua pihak. Dan dengan sendirinya PKP telah menyebabkan ledakan teknologi dalam hampir semua aktiviti PSS dan JPM terpaksa berfikir dengan kreatif, okay, untuk melaksanakan aktiviti supaya anak-anak kita terus membaca di rumah walaupun sekolah ditutup. Dan apabila sekolah dibuka sekalipun, PSS tidak beroperasi seperti kaedah biasa. Jadi PSS atas talian perlu terus hidup. Itu sebab saya kata bila sekolah ditutup tapi PSS terus terbuka dan kita terus rapat dengan anak-anak kita. Dan bila kita melaksanakan program seperti ini, sebenarnya kita melibatkan guru sebab kita masuk dalam WhatsApp. Kita ada kumpulan Telegram sendiri, tetapi kita tetap blesskan ataupun berkongsi bahan-bahan melalui WhatsApp kelas. Okey, daripada sini ibu bapa dapat melihat pencapaian anak mereka dan juga program ini disokong oleh pihak pentadbir di mana pentadbir juga ada bersama dalam channel Telegram sekolah. Dan di Surabaya kita ada rakan strategi PSS yang dikenali sebagai Community Nilam, pihak luar yang sama-sama membantu memberi berkongsi bahan dan sebagainya. Okey, next. Sebenarnya, para hadirin sekalian, kita mempunyai ramai JPM yang hebat-hebat dan sepanjang tempoh PKP itu juga pelbagai aktiviti telah pun dilaksanakan. Ini saya berkongsi sebahagian kerana masa yang terhad, contohnya pertandingan menulis sinopsis terbanyak yang dilaksanakan oleh PSS Cikgu Shah. Okay, kemudian kita ada juga program maraton merekod nilam yang dilaksanakan oleh SMK Persin 92 yang JPM-nya sangat rajin iaitu Cikgu Norfida. Okay, next slide. Begitu juga dengan program yang dilaksanakan perpustakaan keluarga yang dilaksanakan oleh sekolah Ustaz Abah dan juga sekolah Cikgu Prasad. Dan kita dah banyak
aktiviti lagi lain lagi. Dan sebenarnya JPM-JPM kita ini sangat rajin dan sentiasa berusaha dengan pelbagai inisiatif walaupun menghadapi pelbagai kekangan dan halangan mengikut konteks sekolah masing-masing. Okay, next. Walau bagaimanapun, sebenarnya dalam melaksanakan e-reading, kita masih lagi ada banyak cabaran yang sama-sama boleh kita fikirkan. Pertama, pelibatan tidak 100%. Jika para hadirin melihat channel yang saya kongsi, setakat ini jumlah penyertaan hanyalah lebih kurang 600 lebih, sedangkan di sekolah kami ada 920 orang pelajar. Sebab kita ada masalah capaian internet dan data pelajar itu sendiri terhad, okay, dan kita pun sentiasa mendengar bahawa pelajar kelas atas talian juga menghadapi masalah kerana penggunaan ataupun capaian internet yang sangat terhad. Dan pelajar itu sendiri tiada peranti di mana mereka berkongsi laptop, notebook, handset dan sebagainya dengan ibu bapa. Apatah lagi bagi pelajar yang berada di luar bandar, mereka sendiri tidak bersedia dengan teknologi yang semakin cepat. Okay, jadi guru-guru di sekolah perlu mengambil inisiatif melihat kembali bagaimana kita nak memberi latihan kepada anak-anak terutamanya di luar bandar. Dan seterusnya, melaksanakan e-reading atau program nilam secara atas talian sebenarnya memerlukan sokongan keluarga yang sangat kuat. Ini saya dapat melihat sendiri berdasarkan video-video yang dihantar kepada pihak PSS. Apabila kita minta melaksanakan pelbagai pertandingan, ada pelajar yang dirakam oleh ibunya atau ibunya sendiri menjadi sebahagian pelakon dan sebagainya, adiknya menyokong, bapanya melaksanakan setup dan sebagainya. Oleh itu, melaksanakan program pembacaan sebenarnya bermula dari rumah. Itu sebab kita kena memberi sokongan ataupun meminang dulu, kita kata meminang dulu ibu bapa di rumah supaya bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan program. Dan cabaran yang seterusnya ada di segi konteks sosioekonomi kerana di peringkat persekolahan menengah memang ada pelajar yang terpaksa bekerja kerana dalam tempoh COVID ini kita ada banyak masalah, okay? ada ibu bapa yang terpaksa dibuang kerja. Jadi pelajar yang dewasa membantu keluarga untuk menyara keluarga. Jadi e-reading ini tidak dilihat kepada sesuatu yang percuma kerana walaupun kita mendapat akses itu secara percuma, okay, link itu secara percuma, tetapi peranti perlu dibeli, okay, handset perlu dibeli, data perlu diupdate dan sebagainya. Jadi itu adalah bukan sesuatu yang murah, sedangkan mereka sendiri bergelut untuk mencari sesuap nasi. Dan yang paling penting, marilah kita sama-sama berganding bahu kerana apapun yang berlaku, sekiranya tahap motivasi dan minat membaca pelajar kita di sekolah masih lagi rendah, maka program nilam masih lagi ditakuk lama dan tidak akan menampakkan peningkatan seperti mana yang kita harapkan kerana semuanya perlu ganding bahu, okay, ibu bapa, masyarakat, komuniti guru di sekolah, okay, pihak berwajib dan sebagainya, kerana membaca merupakan satu lifestyle ataupun gaya hidup. Jadi kita tidak boleh bergerak sendirian tetapi bergerak dalam satu konteks yang lebih besar. Okay, next slide. Di sini kami ingin berkongsi dengan seluruh para hadirin. Okay, kita telah pun mendengar, saya write up balik, kita telah pun mendengar perkongsian dari panel-panel yang panel-panel ini merupakan ahli tim PSS Idaman yang telah pun menulis 3 buah buku, Panduan PSS Idaman 1, Panduan PSS Idaman 2 dan Kajian Tindakan Membangunkan PSS. Walaupun tajuknya nampak kita kata agak skema, okay, nampak akademik, tetapi isinya, okay, kena cuba baca kerana kami telah berkongsi pengalaman kami sendiri, tips dan pandangan kami sepanjang menjadi JPM. Dalam buku satu ada 25 panduan, 25 rahsia yang memang takkan dapat dalam kursus mana-mana sebab kita menulis berdasarkan pengalaman kita sendiri. Kemudian kita ada sequel buku yang kedua, kami kongsi lagi 25 panduan
Maksudnya sekarang sudah ada 50 panduan yang tidak terdapat dalam kursus-kursus sebab kita menulis dari hati, kita menulis dari pengalaman dan juga kita telah keluarkan buku kajian tindakan, kita kongsi 10 kajian tindakan yang telah pun dilaksanakan, telah pun berjaya dan telah pun memenangi pelbagai anugerah. Okey, jadi kita harap buku-buku ini dapat dimiliki oleh JPM khususnya para ibu bapa ataupun para penggiat buku, okay, untuk sama-sama berkongsi untuk melihat apa sebenarnya berlaku di konteks sekolah untuk sama-sama kita menghasilkan PSS yang lebih cemerlang. Dan sebelum saya akhiri pembentangan saya, okay, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Nafisah sebentar tadi, think big but we have to start. Okay, we have to start even it's small. Dan GPN di luar sana merupakan hero-hero kecil di sekolah, okay, dengan pelbagai latar belakang yang berbeza, tetapi sekiranya kita bersatu hati dengan pelbagai pihak, insyaAllah kita dapat melahirkan masyarakat pembaca secara keseluruhan. Okay, maaf kerana pembentangan yang sangat laju. Di masa yang terhad, saya serahkan kembali kepada Datin. Okay, terima kasih Datin. Okey, nampaknya adakah Datin masih di talian? Okey, baiklah sebelum Datin di talian, saya ingin menambah ya, kalau yang nak membeli buku kami tadi boleh hubungi Mulaka Bookstore. Okey, boleh juga membeli secara LO. Nombor telefonnya 017-274-5347. Okey, saya ulangi untuk membeli buku-buku karya tim PSS Idaman, okay, yang ditulis oleh kami berlima, okay, bersama dengan ibu GPM kita, boleh hubungi Mulaka Bookstore di talian 017-274-5347. Okay, saya berharap Datin berada di talian untuk kita tutup segmen kita kerana ramai para jejaka kita ya yang ingin menunaikan solat Jumaat kerana tempoh siaran kita ni agak terhad ya sekiranya dilaksanakan pada hari Jumaat. Baiklah, saya serahkan kembali kepada Datin. Adakah Datin masih di talian? Okey, Datin. Okey, saya rasa Datin handphonenya habis bateri ya. Adakah saya perlu ambil alih untuk saya bacakan kuis kita pada hari ini sebelum kita tutup? Okey, okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Soalannya ialah, oh, yang ni, okey, kita teruskan. Soalannya ialah, okay, soalan bagi pop quiz yang kelima, okay, berikan tajuk-tajuk yang berikan tajuk buku yang telah ditulis oleh tim PSS Idaman. Okay, soalannya, berikan tajuk-tajuk buku yang ditulis oleh tim PSS Idaman. Okay. Dan di sini juga saya umumkan, okay, pemenang pop quiz bagi soalan yang keempat iaitu iaitu segmen yang telah disampaikan oleh Cikgu Juliana ataupun dikenali sebagai Ju Biskut Jagung, iaitu tanya diucapkan kepada Cikgu Intisal Ahmad Badri, okay, yang telah menjawab dengan tepat dan diharapkan Cikgu Intisal dapat menghubungi kami untuk disampaikan hadiah.
Dan saya ulangi pemenang-pemenang bagi soalan-soalan kuis yang sebelum ini. Okey, sila hubungi kami untuk tuntutan hadiah. Bagi soalan satu, diminta tahniah kepada Puan Hanilah Ramli. Bagi soalan yang kedua, tahniah kepada Ismail Zanaria. Saya tak pasti cik ke encik, okay, sebab profil itu gambar keluarga. Kemudian bagi soalan ketiga, tahniah kepada Puan Khairiah Mel. Dan yang kelima, tahniah kepada Intisal Ahmad Badri. Ya, kita sudah ada pemenang untuk pop quiz yang kelima. Okey, ini adalah GPM Tegar yang sentiasa mengikuti program-program dilaksanakan oleh PSS Idaman. Tahniah kepada Cikgu Rohaniza Rejab. Okey, pantas menjawab soalan. Okey, nanti hubungi, kita akan hubungi pemenang-pemenang ini untuk tuntutan hadiah. Okey, saya rasa Datin tak dapat masuk kerana masalah internet. Okey, kita mungkin boleh teruskan dengan penutup. Ya. Baik, terima kasih ya. Minta maaflah apa tu handphone buat perangai. Battery out. Alright, okey, terima kasih Dr. Zurida. Jadi kan pop quiz untuk yang kelima ni, sesi kelima, senaraikan tajuk-tajuk buku yang ditulis oleh tim PSS Idaman. Senaraikan tajuk-tajuk buku yang ditulis oleh tim PSS Idaman. Tadi Dr. Zurida dah tunjukkan. Alright, dan juga untuk keputusan pemenang bagi slot yang keempat tadi ya, yang biskut jagung. Pemenangnya ialah Imtizal, I-M-T-I-S-A-L, Imtizal Ahmad Badin. Imtizal Ahmad Badin, ya. Bagi untuk pemenang Dr. Zurida punya slot, itu nanti kita akan umumkan di dalam Facebook lah, ya. Sebab mungkin kita tidak dapat nak umumkan hari ini, ya. Jadi terima kasih Dr. Zurida, dan kita dah hampir tamatnya kepada program kita. Akak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada lima panel akak yang akak sayangi ini, dan juga terima kasih kepada semua yang ada sini ya, yang bersama kami. Jadi kita nak juga kata akak nak juga bagi tahulah pada 14 hari bulan. Ni dia 14 hari bulan. Jangan lupa ya untuk bersama kami santai bersama projek Bibliofil. Ada tiga panel yang hebat-hebat belaka ya. Santai bersama projek Bibliofil. Tajuknya dia ada segmen 1, segmen 2, segmen 3. Segmen 1, malas membaca, mitos atau realiti. Segmen 2, nak baca apa hari ini. Dan segmen 3, apabila hilangnya keseronokan membaca. Pastikan bersama dengan kami pada 14 hari bulan. Jadi dengan itu akan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Bandar